Saya ulangi, pada pagi hari ini, Rabu 23 Februari 2022, kita dapat hadir di sini. Bapak-Ibu yang terhormat, Oktober 2021 lalu, the OECD G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting, yang kemudian disebut dengan Inclusive Framework, telah mengeluarkan pernyataan terkait two pillar solutions dalam rangka mengatasi tantangan pajak yang timbul dari digitalisasi ekonomi. Bapak Ibu yang terhormat, pernyataan tersebut menetapkan komponen utama dari kesepakatan di antara 137 negara anggota inklusif Framework. Sebagai negara anggota, Indonesia pada prinsipnya menyetujui proposal tersebut yang kemudian tertuang dalam pernyataan kerangka kerja inklusif. Atas hal ini, bagaimana dampaknya terhadap kebijakan pajak di Indonesia? Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, teks polisi dialek kali ini mengangkat topik OECD's Inclusive Framework Pillar 2, Potential Impact to Indonesian Income Tax Policies. Webinar ini diselenggarakan oleh The Institute for Economic and Social Research of the University of Indonesia, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat LPEM FEB UI, bekerja sama dengan Prospera, Australia, Indonesia Partnership for Economic Development. Bapak Ibu yang terhormat telah hadir bersama kita para undangan yaitu yang pertama Pak Rubino Sugana Principal Advisor Revenue Thematic Area dari Prospera. Selamat pagi Pak, salam sehat. Ibu Riyati, eh, sorry maaf, Ibu Riyatu M Kiptia, Kepala LPM FEBUI. Selamat pagi Bu Riyatu, salam sehat Bu. Kemudian telah hadir pula para pembicara, yang pertama Bapak UMP Saputra, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua Mr. Brian Arnold, senior advisor at the Canadian Tax Foundation, International Tax Policy Consultant, Prospera. Good morning, sir dan juga para discussions yaitu yang pertama ada Bapak Mekar Satria Utama Director of International Tax Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia selamat pagi Pak salam sehat Pak Bapak Jul Seventa Tatarigan Head of Tax Division PT Adaro Energi Tbk selamat pagi Pak Jul kemudian ada Bapak Ivan Budi Arnawan, Chief Group Tax PT Astra International Tbk selamat pagi Pak Ivan selamat dan pagi, pagi. Dan kemudian ada Pak Dani uh, Septriadi, senior partner DDTC. Selamat pagi Pak Dani. Pagi Bu, Ibu Siti. Ya Pak. Dan tentu telah hadir bersama kita juga moderator kita yang sudah tidak asing, Ibu Kristin Chen sebagai koordinator Tax Education and Research Center TRC FEBUI. Selamat pagi Ibu Kristin. Selamat pagi Bu Siti. Ya. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya Siti Nuriana selaku pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Uh, setelah ini kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan opening speech dari Prospera dan LPM FEB kemudian dilanjutkan dengan keynote speech uh, dari Bapak Wempi Saputra, dan kemudian dilanjutkan dengan paper presentation oleh Mr. Brian Arnold, dan kemudian diskusi oleh para, para discussions yang akan dimoderatori oleh Ibu Christine, diakhiri dengan question and answer. Bapak Ibu yang terhormat, dapat kami informasikan pula bahwa pada Zoom seminar ini, Bapak Ibu, sebagai peserta, mikrofon berada dalam kondisi mute, dan kemudian video peserta memang di-off-kan. Namun demikian, acara ini direkam, dan kemudian Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk pertanyaan dengan menyampaikan dalam Q&A box, ya Bapak Ibu. Dan kemudian materi dan e sertifikat akan kami kirimkan maksimal H plus 7 setelah webinar melalui alamat email yang dituliskan dalam Google Form Absensi. Mohon Bapak-Ibu dapat menuliskan alamat email aktif tanpa kesalahan penulisan. Baik Bapak-Ibu, kami sampaikan juga webinar ini dilengkapi dengan fitur interpreter penerjemahan simultan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia jika Bapak Ibu ingin mendengarkan terjemahan, silakan bagi yang menggunakan komputer, silakan di bawah ya. Ada bola dunia dengan tulisan "interpretation" di kanan bawah layar, dan kemudian bagi yang menggunakan smartphone atau tablet, silakan uh, klik gambar tiga titik ya. More pilih "interpretation", kemudian Bapak Ibu dapat memilih apakah "of" ataupun "English" ataupun "Indonesia". Oke, Bapak Ibu, demikian kami sampaikan untuk protokol webinar dan fitur penerjemah. Baik, mari kita beranjak ke acara selanjutnya, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, para peserta diharapkan untuk mengambil sikap sempurna, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami undang dengan hormat Bapak Wempi Saputra sebagai Assistant of Minister for Microeconomy and International Finance. Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan keynote speech. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Wempi. Terima kasih Bu Siti. Bapak Rubik Rubino Sugana, Lead Advisor, Revenue Policy and Administration Prospera, Ibu Riatu Kiptia, Head of Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, FBUI, Mr. Brian Arnold, Senior Advisor at the Canadian Tax Foundation, International Tax Policy Consultant, Prospera, Distinguished Discussions, I see here in my list, Bapak Mekar Satria Utama from Digitexis, Bapak Jules Seventa from PT Adaru Energi, Bapak Ivan Budi Arnawan from PT Astra International, Bapak Dani Septriadi from DDTC, Ibu Christine, as a moderator, ladies and gentlemen. Good morning. It is a great pleasure for me to deliver speech for today's tax policy dialogue with the main theme, OECD's Inclusive Framework, Pillar 2, Potential Impact to Indonesian Income Tax Policies. Let me start by thanking our hosts, the LPM, FABUE, and Prospera for their effort in making this virtual dialogue possible. Ladies and gentlemen, uh, as we know, the two pillar solution issued on October 8, 2021, by the OECD G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting, marks a new era for international tax landscape. Currently, at least 137 countries have signed on to this statement with ambition to bring Pillar 2 into law in 2022 and for entry into force in 2023. Tax systems around the world have been increasingly left behind in recent years by the rise of globalization and digital companies. There are, they are companies operating across international borders that can shift profits. To low tax jurisdictions around the globe by exploiting the differences between domestic tax rules. The OECD estimated corporate tax avoidance costs anywhere from 100 until 240 billion dollars annually, or from 4 to 10 percent of global corporate income tax revenues. Developing countries are disproportionately affected because they tend to rely more heavily on corporate income taxes. Than advanced economies. It is also exacerbated by the tax competition, the race to the bottom, where countries tend to reduce tax rate in order to retain or attract economic activities in their jurisdiction. Pillar two, as a part of 2 pillars approach, is proposed to address these challenges. It is aimed at ensuring that multinational groups of companies pay a minimum level of tax on income. Rising in each jurisdiction in which they operate, it would also put the race to the bottom to an end by disincentivizing profit shifting, based merely on tax outcomes. It puts a floor on tax competition on corporate income tax. Pillar Two works through two sets of rules: the globe rules and the treaty-based, subject-to-tax rule (STTR). Under the globe rules the agreed 15% global minimum tax is introduced it applies to all businesses carried on by multinational companies that meet the threshold requirements which is 750 million euro in global revenue an income inclusion rule will impose top-up tax on a parent entity to the extent that the constituent entities of the group in certain jurisdiction are taxed below the global minimum effective tax rate. The under tax payment rule would complement the IIR and is based on the same determination on the effective tax rate on a jurisdiction per jurisdiction basis. It will deny deduction or require adjustment to the extent the low tax income of a constituent entity is not subject to tax under IRR. The subject to tax rule, STTR, would catch certain payments that present a high risk of profit shifting to low jurisdictions such as interest and royalties this rule will allow source jurisdiction to impose limited sources source of taxation on certain related parties payment and deny treaty benefits when the payment is subject to tax rate less than 9% the model rules also provide formulaic Carve out an exclusion for international shipping income. Finally, to avoid disproportionate compliance costs to the policy objectives, the implementation framework will include safe harbors. Piloto has been part of the attention of the G twenty presidency of Indonesia at twenty twenty two. The G twenty countries and finance minister and central bank governance meeting held in Jakarta on seventeen until eighteen February twenty twenty two have stated the commitment to develop the model rules and multilateral instruments according to the timetable provided in the detailed implementation plan. the g20 countries welcome the technical design of global model rules for pillar 2 and call for the finalization and consistent implementation at a global level. as of today, the global rules have been released and the explanatory commentary discussion has just been finished. meanwhile, the discussion on modern treaty provision and multilateral instrument for STTR is still going on. Indonesia has been actively taking part in the discussion of PILA2 providing comments to keep Indonesia's interests accommodated. Through implementation of PILA2 additional revenues are expected to be generated from the IRR and the UTPR provided that country where the parent entity of the constituent entity in Indonesia does not apply IIR. Another additional revenue would also come from the STTR, considering that some payments in tax treaties are still subject to tax rate less than 9%. Currently, we are still analyzing the exact economic impact of 2 on tax revenues. However, like other developing countries, PILATU's scheme raises concern for Indonesia regarding the consequences of the implementation of the global rules to tax incentives. As of today, Indonesia still utilizes tax incentive to attract foreign investment. Ladies and gentlemen, we are still analyzing the exact economic impact of the implementation of Pillar Two on the tax incentive scheme. However, considering the technical design of global minimum tax and the nature of tax incentive scheme provided, it can be expected that some type of tax incentives available at the moment will be affected by the implementation of Pillar Two. Tax incentive provided may decrease the effective tax rate less than 15%. Consequently, the tax incentive will also not be effective. That is why this analysis on this uh, uh, today's webinar is very, very significant to be developed. Ladies and gentlemen, let me finish by emphasizing that such dialogue between the tax authorities, academics, and stakeholders is of beneficial importance. It could be a media to introduce new policy as well as to provide feedback to the government. Again, I appreciate Prospera and LPM FABUE for organizing this event. We look forward to our next cooperation and thank you very much. I'll stop here. Thank you very much, Bapak BUMP. Terima kasih, Bapak, atas keynote-nya. Untuk selanjutnya, kami undang dengan hormat, Bapak Rubino Sugana, Principal Advisor Revenue Thematic Area dari Porosfera uh, untuk memberikan opening speech. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Rubino. Nah. Terima kasih, uh, Bu Siti. Uh, thank you. Good morning ladies and gentlemen and welcome to uh, this seminar. Uh, thank you for spending some time with us today. Uh, let me first introduce myself. My uh, name is Rubino Sugana. Uh, principal advisor with Prospera, uh, the co-sponsor for this uh, today's dialogue. Uh, for those who have not heard about Prospera, it's an economic development partnership uh, program between uh, Indonesia and Australia, and supported by uh, the Australian government. Uh, Prospera builds on two decades of Australian support for sustainable and inclusive economic growth in Indonesia. To date, uh, Prospera partners with around 30 Indonesian government agencies to uh, jointly conduct, conduct uh, evidence based uh, analytics or evaluate policies and deliver public sector reforms. The goal is to improve government performance in areas such as uh, government spending, revenue, markets, financial sector, health, uh, transportation, and, and, and so on. Um, in this opportunity I would like to thank Pa Wempi Saputra uh, for the stimulating uh, keynote speech I know Pa WMP is very busy these days with the g 20 uh, congratulations on the last week uh, event Pa Wempi. and I would also like to thank uh, Professor Brian Arnold for preparing the background paper for today's uh, discussion. Uh, I'm sure many of us here know pa, uh, Prof Arnold from his publication or uh, as his students, or colleagues, or friends in the past, uh, I would also like to thank all distinguished uh, discussants, uh, particularly Pak Mekar Satrio Utama, Pak Jul Tarigan, Pak Ivan Budiar, Nawan, and Pak Danyah uh, Setriadi. Uh, all are experts in this field, international taxation, uh, representing uh, different stakeholders. So thank you, Bapak uh, Bapak. Bapa. Uh, and we believe that the broad international consensus of, for um, global anti base erosion minimum tax on corporate profits uh, proposed by uh, OECD and G20, as mentioned by Pa uh, Wempi earlier, uh, is a welcome first step uh, in ensuring international tax justice and uh, preventing a race uh, to the bottom. Uh, more importantly, than the Pillar 1 and Pillar 2 proposal, uh, offer a unique opportunity for countries to streamline uh, both their international and domestic tax policies to ensure that they don't lose out on tax revenue uh, that are critical for uh, our future development uh, prospect. so it is important to have continuing dialogues with multiple uh, stakeholders uh, within and across countries to ensure that the rules uh, designed are not, not too complex or difficult to administer. Uh, uh, for countries like uh, Indonesia. Uh, with the Pillar One and Two rules are still being formed and implemented, countries are also need to have parallel dialogues on uh, building a global governance framework to ensure a fair and just administration uh, of these rules. Uh, Indonesia will also need to assess uh, readiness and compatibility of their legislative and administrative framework uh, with the proposed changes. And I hope this dialogue will contribute to, uh, uh, to that uh, uh, discussion. So, in this regard, uh, last but not least, I would like to thank LPMUE, uh, Ibu Riatu, Ibu Christine, and uh, Ibu Siti for uh, facilitating this seminar. Uh, I'm sure this will not be the last uh, one that LPMUE and Prospera support in important tax policy dialogue like uh, this one. And so, finally. Uh, I would like to thank uh, our participants for being part of, uh, of this discussion, and we hope will be an enriching uh, dialogue. And hopefully, this process of stakeholder interaction will continue as Indonesia discusses critical international and domestic tax policy reform issues. Thank you. Uh, back to you, uh, Bu Thank kasih. you. Thank you. Terima kasih, Bapak Rubino, for your opening speech. Baik, Bapak-Ibu semua, untuk melengkapi kegiatan kita, kami undang pula Ibu Riatu M. Kiptia selaku Kepala LPEM UI untuk memberikan opening speech. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Riatu. Thank you, uh, uh, Bu Siti, for the introduction. Uh, good morning, uh, Excellency uh, Pak Wempi Saputra, Advisor to Minister of Finance on Micro and International Finance who also G20 deputy finance track uh, Bapak Rubino Sugara uh, principal of Pfizer Thematic area from Prospera uh, distinguished speaker and panelist uh, Brian Arnold uh, senior international tax policy uh, Advisor at the Canadian Tax Foundation uh, Bapak Mekar Satria Utama director of international tax uh, DGT Ministry of Finance Uh, Bapak Jun, Tarigan, Head of Tax Division, PT Adaro Energy, Bapak Ivan Budiarnawan, Budi uh, Chief Group Tax uh, Astra International, uh, and of course Bapak Dani Darussalam, Senior Partner uh, di DTC, and our Moderator uh, Ibu Christine Chen, who also coordinator of Tax Education and Research Center uh, TRCF FABUI. Above all, uh, I welcome you all. All participants who are joining this webinar, uh, it is a great honor for me uh, to welcome you to this tax policy dialogue jointly held, as mentioned by Pat Rubino. Pro, uh, it, it, this is a joint uh, cooperation between LPM FABUE and Prospera on the topic of OECD G20 inclusive framework uh, pillar two rules potential impact on Indonesian income tax policies. Uh, the OECD Pillar Two on global minimum tax rate of 15% as mentioned as well by Pak is one of the OECD works originated from the G20 initiative. One of the rationale of the Pillar Two is that the scheme of corporate income taxation aims to mitigate as well tax based erosion from presumably excessive, excessive tax competition globally. Uh, through this forum, uh, the discussion. Uh, between academics and also students interested in taxation uh, policy would be part of understanding current global debate on tax policy coordination. this year, indonesia is also hosting g20 presidency. there is an opportunity to leverage the debate and discussion of this oecd's pillar to policies to clearly address potential benefits as well as challenges on its adoption. This is also to ensure that countries prepare its domestic policies if needed and engage on coordinated efforts globally that required to hold. On behalf of LPM FBUE, we would like to thank the team from LPM and Revenue Thematic Area of Prospera that preparing this uh, tax policy dialogue forum. Thank you, uh, uh, Christine and the team, Yudis uh, and pa Rubino. Uh, LPM surely welcome this knowledge sharing forum. Discuss and share to the public, especially on the issue of taxation. As in the context of Indonesia, in our view, it is still an area that is under research and to some extent less understood among stakeholders. Myself, uh, I am excited to learn from the keynote uh, speaker. Previously, we got uh, quite uh, insight. From the progress of the policy, and later uh, from our speaker, uh, Professor Brian Arnold, and discussion, Pak from DGP, Pak pa uh, insight from corporate sector, and Padani from DDTC. We are fortunate to have all of them, uh, great experts, joining with us here to give their insight and share their perspective on today's uh, policy dialogue. To all of you, again. Welcome and looking forward to discussion among all of us here. Thank you, thank you. Back to you, uh, Ibu Siti. Thank you, Ibu Riatu. Terima kasih. Hai. Bapak Ibu yang terhormat, uh, sebelum kita masuk acara inti, kami mengundang Bapak Ibu para pembicara, para discussions, beserta moderators untuk mengambil posisi untuk berfoto bersama. Oke, okay, kami undang dengan hormat Bapak Ibu semua. Para pembicara dan discussions dan moderator untuk pengambil foto silakan memberikan aba-aba mm -hmm. untuk pengambilan foto. Okay, everyone ready? Okay, one, two, three. Once again, one, two, three. Oh, okay. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terhormat, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti. Mari kita dengarkan presentasi dari Prof. Brian Arnold, senior advisor, and the Canadian Canadian Tax Foundation, International Tax Policy Consultant, Prospera, dengan judul "Implications of the Pillar 2 Global Minimum Tax for Indonesia". Bagi bapak ibu yang ingin mendengarkan terjemahan, silakan aktifkan fitur penerjemah. Now, let's start. To you, Mr. Brian. Thank you very much. I'm just going to share my slides. Can you see them now? Yes, very clear. Thank you. Good. Good. Well, it's a great honor to. Uh, to be here to talk to you from the other side of the world and late at night uh, about, uh, about Pillar Two. Pillar Two is a very big deal. Um, it represents a bold and unprecedented initiative for the international tax system, not only for Indonesia, but for all, uh, all countries. Um, I don't have much time, and there is an enormous amount to talk about, so I'm just going to uh, dive right in. Here's what I'm going to talk about very briefly. Um, where are we now in terms of the work? A brief description of the pillar tax, but only as a basis for the central focus of my remarks. Which will look at what does this minimum tax mean for Indonesia? What are the implications? And then, if I have time, I'd like to make a few general uh, concluding concluding remarks. So, the background—I'm not going to take you through uh, uh, through all of this this background. I'm sure it's well known to you. The two things I would just point out about this is that. This project only started three years ago. And in the meantime, I don't need to remind you that we've had the COVID 19 uh, pandemic to uh, make things uh, much more uh, difficult. So, this is by international standards, this project has been on a very tight uh, timetable, and it is still operating on that very tight uh, timetable. We have received the model rules for pillar two. Uh, if you've looked at those, uh, those model rules, they're 60 pages long. They are incredibly complicated. We are expecting the commentary soon. And when I say soon, I'm told by people who know about these things that that means very soon. And if you think that the model rules are complicated, the commentary, I suspect, is going to be um, at least twice as long as the model rules are in order to explain uh, what the model rules are intended to do. We're then going to have a public consultation on administrative matters because these rules need some kind of enforcement mechanisms, and the OECD seems to like the peer review kind of process. So I expect that that kind of process will be implemented for uh, for pillar 2 and then in march we're supposed to get the uh, the model rules for the subject to tax rule and the commentary for uh, for those uh, for those rules so the bottom line here is things are happening fast with respect to pillar 2 there's a lot to absorb what i'm going to tell you today about pillar 2 May not be what I would be telling you a week from now because of what is happening here. And obviously, we don't have time to talk about what's happening in other countries. I mean, you know the big debate in the US about the guilty regime and how it's proposed to be revised in terms of the Build Back Better legislation. You've no doubt heard about what's going on with the proposed directive in the EU. There is a lot going on um, that we just don't have time to, uh, uh, to talk about. Um, <clears throat> so, uh, Packer Wempe uh, basically explained the uh, minimum tax. I really appreciated that because it means that I don't need to spend much time doing that for you. Uh, but this is a minimum tax. That's going to be imposed on the parent entity of multinational groups on their foreign profits earned through permanent establishments or subsidiaries. They're called constituent entities um, in other countries if those countries impose tax at an effective tax rate of less than 15%. Uh, as Paghwempe said, the uh, rules are only going to apply to uh, companies, large companies, consolidated accounting revenue in excess of 750 million euros for two of the previous four years. There are a number of excluded entities, and these are uh, some of them will be relevant for Indonesia. For example, REITs are excluded, so are pension and investment funds, government entities, not for profits. Uh, uh, things like that. Whether companies or permanent establishments make up a member of a multinational group is determined by the consolidated financial statements of the group. So there are no independent tax rules with respect to ownership or control. It's just whatever the applicable accounting rules dictate for consolidation. So, an entity that's consolidated will be considered to be uh, a member of uh, uh, of the group. And indeed, one of the important things about these rules is their reliance on financial accounting rules. And those financial accounting rules, various types of rules, are, accept are acceptable. And, and a lot of people expect that there will be some manipulation of. Accounting income and uh, book to tax adjustments of accounting profits in order to uh, minimize, uh, minimize pillar two. Um, so, <clears throat> just to, uh, to briefly uh, uh, finish this, this description, although this is called the IIR, and you're going to hear that term a lot, uh, income inclusion rule it's not an income inclusion rule and we shouldn't be referring to it as an income inclusion rule because it's really a tax so this is going to be the charging provision is not going to include income it's going to simply impose tax and the tax is going to be paid by a parent entity so the typical situation is going to be an indonesian multinational headquartered in indonesia it owns subsidiaries all over the world it has pes in other countries it will pay tax to indonesia on to the extent that 15% exceeds the effective tax rate on those profits of the ces in another country that's the way this uh, tax is basically going to operate and then, if you just think about the fact that, well, what if Indonesia decides it doesn't want to apply this rule because it's not compulsory? Then, what will happen is you'll just go down the chain of companies owned by the Indonesian multinational, and you'll find a lower tier intermediate parent entity, and that country will collect the top up tax. So, this is a top down approach that's used. To ensure that Indonesia is gently nudged to impose this minimum tax rather than let a lower tier country uh, do so. Um, <clears throat> as I say, these rules are based on, uh, on accounting, accounting principles, that's uh, how we determine the profits. The idea behind that is to try and get some kind of common approach without too much complexity. Covered taxes, in order to determine the ETR, you take the adjusted accounting income and you divide it by the covered taxes. So there is a uh, uh, chapter of the modern model rules that deals with covered uh, taxes restricted to income taxes. So one of the things I'm going to mention later on is. Those gross based taxes that you have in Indonesia, they will not count as covered taxes. Right? Taxes that are paid, for example, by an Indonesian parent with respect to a PE in another country or a CFC in another country are not taken into account in determining Indonesia's ETR, but are taken into account in computing the. Effective tax rate of the country in which the PE or the CFC is uh, is located. So, <clears throat> the other uh, important uh, issues about the basic operation of the, of the uh, minimum tax is that there is a substance-based income exclusion. This is the carve-out that uh, people talk about, and that carve-out. Ignoring the transitional rules when it's larger than five percent of tangible assets and payroll is simply that: to take five percent of the tangible assets of the constituent entities in the jurisdiction and five percent of the payroll, and that reduces the profits that are subject uh, to uh, to the uh, effective tax rate calculation. Uh, that's an important uh, carve out. And I think people are just starting to come to grips with how that might be used for planning, planning purposes. Um, the other uh, uh, important features of, uh, of this minimum tax is this new qualified domestic top up tax. So it allows countries to basically include in the calculation of their etr not just their covered taxes but a qualified domestic top-up tax as long as it is equivalent to the pillar two model tax uh, pillar two minimum tax so that's a way in which countries can avoid the application of the minimum tax is by introducing a qualified domestic top up tax. And that's where I suspect we're going to see some kind of peer review mechanism in order to determine does a country's qualified domestic top up tax, is it equivalent to what the pillar two uh, uh, tax, minimum tax would be? There are a ton of other special rules. I don't have time to go into them, um, but just be prepared that there are a bunch of rules. A lot of these rules may not have application to Indonesian constituent entities, but of course, Indonesia is applying this to foreign entities, and the rules may be relevant with respect to those, uh, those foreign entities. Just a brief word with respect to the, uh, the UTPR. The first thing is just like the IIR, this is not a payments rule. So, even though it's referred to as an undertax payments rule, it now has nothing to do with payments. The UK is calling it a profits rule. I don't even think that that's accurate. This is simply a supplement to the minimum tax, it only applies to minimum tax that isn't imposed. So, if a country has a top up tax of 10%, and, and, and the jurisdiction does not collect or impose that top up tax of 10%, or only imposes a portion of it, then the balance of the top up tax that isn't captured by the minimum tax will be allocated to other countries to collect that tax. And once again, you can see this is a, a rather ingenious method to ensure that countries impose the basic minimum tax. Because if you don't, then there are going to be other countries who will collect that tax uh, in place of you. This, this uh, uh, UTPR is allocated to countries in a very simplistic formula it's the number of employees. And the net book value of tangible assets, and they're weighted uh, uh, equally. <clears throat> if you, uh, if a jurisdiction has top-up tax allocated to it, then it collects that tax by denying deductions to the relevant constituent entities, or it can make an equivalent adjustment. And I would suggest to you that the most likely equivalent adjustment is just a special tax to collect that amount and then the sttr um, we just don't have the details about it uh, yet um, and, and and in some ways i hate to describe it this way but uh, that's what i'm coming to the conclusion about that this is this is a scrap that is being Tossed to developing countries uh, by the the uh, large OECD capital exporting countries um, to try and make them uh, uh, make them happy and accept the the minimum tax. Uh, so it. It applies to, only to interest royalties and high value services. And uh, in a minute or two, I'll try and explain why this is of probably very limited uh, uh, benefit to, to Indonesia. So, what are the implications? <clears throat> well, first of all, um, um, just a disclaimer. I'm going to make very few recommendations. It would be foolish for me to make firm recommendations uh, for Indonesia. I don't know enough about your, uh, uh, about your corporate tax system or, frankly, about Pillar Two. We're all just starting to learn about Pillar Two to make firm recommend recommendations. So please just consider this that these are ideas that I think you should consider seriously. Um, but and they're also very speculative because there's so many things we don't know um, we don't we don't know what the us will do uh, we don't know how the inclusive framework will react to what the us does we don't know what the eu is going to do we don't know how multinationals are going to respond uh, indeed i don't think multinationals know how they're going to respond yet um, i've listed there some of the some of the uh, the basic considerations that you will obviously want to uh, uh, want to think about here i think the fundamental challenge for indonesia and i think this applies to most most countries is the balance between being Good members of the inclusive framework and the community of nations um, trying to build this multilateral agreement to limit the race to the bottom, but at the same time protecting your own self-interest. And, and I think that's that's a real challenge, and that's not only what Indonesia is going to be doing, but that's what other countries are going to be doing as well. And some countries will balance those two considerations somewhat differently. So, with respect to the outbound aspects of the implications for Indonesia, and what I'm talking about there is the ultimate parent entity of the group is in Indonesia. So, what does the minimum tax mean? It means that Indonesia is going to be imposing minimum tax on the foreign operations of its multinationals that are within the scope of the rules to the extent that they're subject to tax in foreign countries at an effective tax rate of less than 15%. So, just a couple of things about that. <clears throat> I think that some countries are more enthusiastic than they should be about the revenue that they're going to gain from this. Because countries in which Indonesian multinationals are operating, I think, are going to look at these proposals and come quickly to the conclusion that they need to raise their tax rates to 15% to, uh, to on foreign multinationals. Engaged in, uh, uh, in income earning activities in their countries. If they do that, if every country behaves that way, there will be no revenue gained by Indonesia from, from the imposition of the minimum tax. At the same time, I want to emphasize to you that there will still be an incentive for Indonesian multinationals to shift profits to countries that impose tax at an effective tax rate of only 15%. So to the extent that they pay more tax in Indonesia it will be beneficial for them to continue shifting profits to lower tax countries even if it's only 15%. reduces the benefits of that but it doesn't eliminate them entirely. And so, one of the messages I think is to countries is don't think that you don't need BEPS measures because of this minimum tax. You still need BEPS measures to the extent that you impose taxes at a rate of in excess of 15, uh, uh, 15%. With respect to the inbound aspects, this is foreign multinationals investing in Indonesia uh, through constituent entities here right um, the simple fact here, and I think this is a, this can be a firm recommendation, is that Indonesia should impose a tax of at least 15% on uh, the profits earned through those entities in Indonesia. And if you don't, to the extent that you don't impose 15% tax, then other countries where the parent entities are located, they are going to impose the minimum tax. So, in effect, all you've done is you've just transferred the tax that you could have collected to the residence countries who will collect that tax. And that same strategy applies for purposes of the UTPR. Now, how do you do that? What should you do? Well, I've listed some things on the slide here. Don't have time to talk about them in, uh, uh, in, in, great, uh, uh, in great detail. Um, but some of the things, just, uh, just to put them on the table, right? Those, those non tax payments to government, mining royalties, resource royalties, right? Those aren't covered taxes. You might think about can we convert those payments into tax payments so they count as covered taxes for purposes of the ETR? I mentioned previously you've got a bunch of gross based uh, taxes in Indonesia. You should think about converting those to net based taxes so they count. You can obviously do something with your corporate tax incentives, um, <clears throat> but if Indonesia is like most countries that I've had experience dealing with, it is much easier to introduce tax incentives than it is to reduce or get rid of them. Uh, people become strongly attached to, uh, to these uh, incentives. But one thing that you could think about, and I think a lot of countries are going to be doing this, is just taking their tax incentives and converting them. Into subsidies or direct grant programs. Um, so that you'll impose the tax, but then you'll give it back to the investor in order to, uh, uh, to attract the investment. Um, and the final thing there is the, uh, uh, the qualified uh, domestic minimum tax, which I mentioned before. And this provides a way that you can retain your tax incentives. Because if this is if this pillar 2 project is going forward to be introduced January 1 2023 you don't really have a lot of time to redo, review all of your corporate tax incentives and make good judgments about uh, about them. You need to do something uh, that's that's reasonably uh, uh, reasonably fast um, and that might be, introducing a qualified domestic minimum tax uh, to ensure that you tax all of this uh, uh, Indonesian income at an effective tax rate of uh, at least uh, at least 15%. I should also mention that these strategies are not mutually exclusive. you could do a combination uh, of them, although that, that makes it more uh, more complicated. The UTPR, same sort of strategies uh, as uh, uh, as I mentioned before uh, to ensure that you're taxing this uh, the income earned in Indonesia, so that you don't expose parent entities in Indonesia to claims for UTPR from all over the world, because that's what potentially an Indonesian multinational would be looking at. Um, The STTR, um, once again, I don't have much time uh, to deal with this, but just to tell you why I, I wonder about its importance. Um, the report that I've done, the draft report, if you've had a chance to have a look at it, you'll see there's a review of, of uh, Indonesia's tax treaties, which shows there are very few treaties in which that provide for rates of withholding tax on interest and royalties of less than 9%. One of those countries by the way is the UAE. And guess what the UAE has just announced? The adoption of a corporate income tax and guess what the rate is? 9%. Because if the developed country has a nominal corporate tax rate of 9%, it's not subject to the STTR. And so I think that may be what has motivated the UAE, and that will simply put an end to any claim that Indonesia might have to the UAE to say, let's modify the treaty so that we can impose a 9% withholding tax uh, uh, on, on royalties. The the only significant area for the STTR, as far as Indonesia is concerned, I think, is, is with respect to services. And it's just not clear yet from the STTR what kinds of high value services are going to be subject to the STTR. Uh, so we're, we're just a little bit blind in terms of, uh, of trying to, to understand that but once again i suspect that a number of countries <clears throat> that you would be able to ask them to modify the treaty they will simply impose a nominal corporate tax rate of 9% and that would uh, basically prevent you from from uh, from doing it um, a few <clears throat> general Comments to conclude. I know I'm. I've probably taken up more than my my time. Um, this this is important. If it's successfully implemented, this is is really a pretty uh, revolutionary achievement because the international community has never been able to get agreements on tax rates, and this is. I mean, you look at what the EU, the EU has tried for years to get harmonization of the tax base. They've never even tried to get harmonization of the tax rates. This looks like uh, it can achieve that. One of the things that I think is ironic about it is that it looks like the primary beneficiaries are going to be tax havens. I mean, the ones that have been causing the problems in terms of the race to the bottom. I mean, all they have to do now is increase their tax rates to fifteen percent, and then they get that revenue as opposed to uh, uh, the uh, the residence countries. Um, <clears throat> the complexity of, uh, of these rules is is really enormous, um, and. And I really think that a lot of people are going to be spending an awful lot of time in the next several months trying to come to terms. What's the rush? Um, well, that's politics, right? You know, the you know Congress in the U.S. is going to probably change in the midterm uh, elections. France has the presidency of the uh, EU right now, but that's coming to an end. And Hungary is going to take over the presidency, and they have a very different attitude to this. Um, bottom line, I, I think for Indonesia is to keep working away on what your response uh, to Pillar Two is, but, but wait and see. Be prepared, but wait and see what happens. Wait and see what your primary competitors, other countries, uh, do. Wait and see what what multinationals do, uh, and then try and anticipate as best you can um, uh, the, uh, uh, the strategy that you might you might adopt. So, thank you very much. I want to thank uh, the two sponsoring organizations uh, and uh, particular. Uh, ruby and his team at prospera, who have uh, been very supportive of uh, the work that i've been doing. and i look, I look forward to, uh, to your comments. thank you. thank you, mr. brian, for your presentation. it is very interesting, especially as you mentioned before, it's, you know, speculative maybe because of still many uncertainties. and you really highlighted some implications and then proposed some strategies to indonesia. I believe this will provide some triggers yeah, to not only to the discussions, but also to the audience to participate in the discussion. Once again, thank you. Baik, Bapak, Ibu, para partisipan, sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, selanjutnya kami sampaikan bahwa Bapak Wempi Saputra, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berkenan meninggalkan webinar untuk agenda kegiatan selanjutnya terima kasih kepada bapak UMP. baik bapak ibu mari kita lanjut ke acara inti yang selanjutnya yaitu diskusi dengan para discussions kami undang dengan hormat yang pertama bapak bapak Mekarsari uh, sorry mohon, mohon maaf kami ulangi yang pertama kami undang dengan hormat bapak Mekar Satria Utama Director of International Tax Director General of Taxation Ministry of Finance Republic of Indonesia Silakan Bapak Mekar. Kemudian kami undang dengan hormat Bapak Jules Seventa Tarigan, Head of Tax Division PT Adaro Energi Tbk. Silakan Bapak Jul. Dan yang ketiga Bapak Ivan Budiarnawan, Chief Group Tax PT Astra International Tbk. Silakan Bapak Ivan. Dan kemudian Bapak Dani Septriadi, Senior Partner di DTC. Silakan Bapak Dani. Kami undang dengan hormat pula Ibu Christine Chen selaku moderator diskusi. Ibu Christine, silakan. Ibu Christine Chen, SAKM Intex, CACACP saat ini adalah koordinator Tax Education and Research Center FEBUI. Beliau adalah pengajar di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menerima ADS Australian Development Scholarship untuk studinya Master of International Tax dari University of Sydney Australia pada tahun 2006. Bu Christine juga lulus dengan predikat cum laude dari Sarjana Akuntansi FBUI tahun 2000 dan bergabung sebelumnya di KPMG Jakarta Tax Consultant Consulting Division. Ibu Christine merupakan seorang ahli perpajakan, telah terlibat dalam beberapa proyek penelitian dan pelatihan terkait perpajakan Indonesia dan juga akuntan keuangan, akuntansi keuangan. Ia terlibat aktif dalam kompartemen akuntan pajak di Institut Akuntan Indonesia IAI dan juga anggota Dewan Sertifikasi Akuntan Profesional DSAP IAI. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Kristin untuk memandu diskusi. Ya, terima kasih Bu Siti. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera semuanya yang saya hormati, Sof ahli bidang. Staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan uh, Republik Indonesia Bapak WMP Saputra, Principal Advisor Revenue Thematic Area from Prospera Bapak Rubino Sag uh, Sugana, Kepala LPM Riatu Buryatukitia uh, dan juga uh, Profesor Brian Arnold Senior Advisor Canadian Tax Foundation and International Tax Policy Consultant Prospera. So, so honored to meet you here today. And, uh, Bapak Ibu semuanya apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Uh, kita ketemu lagi di acara tax policy dialog pada hari ini dengan tema yang sangat menarik dan juga uh, sangat happening karena baru saja dibahas di pertemuan G20 yaitu terkait dengan uh, OECD G20 Inclusive Framework Pillar 2 Poten uh, Potential Impact to Indonesian Income Tax Policy. Bapak Ibu tadi kita sudah mendengarkan uh, presentasi dari Profesor Brian Arnold uh, mengenai papernya terkait dengan uh, pilar dua dan bagaimana dampaknya uh, kepada uh, kebijakan perpajakan di Indonesia. Tidak hanya terkait dengan regulator tapi juga uh, menyinggung juga terkait dengan taxpayer. Nah, hari ini dalam acara Policy Dialog kita pada hari ini kita akan menekankan kepada uh, beberapa hal, yaitu terkait dengan uh, pengertian tadi, konsep pilar dua itu seperti apa. Mungkin bapak ibu yang hadir di sini masih blank ya, artinya? Ada yang pengen tahu gitu, apa sih sebenarnya pilar dua gitu ya, pilar satu, pilar dua. Hari ini kita fokusnya di pilar dua ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi um, uh, Profesor Brian udah menjelaskan kepada kita uh, sekilas brief mengenai pilar dua itu, operationnya nanti akan seperti apa, ya kan. Kemudian uh, tantangannya bagi atau challenge bagi pemerintah Indonesia itu seperti apa. Kemudian dampaknya bagi wajib pajak uh, yang relevan itu seperti apa. Nah, kita sudah mendengarkan presentasi tadi dari Brian uh, mengenai hal tersebut. Nah, sekarang uh, kita akan mendengarkan tanggapan dari beberapa discussion, beberapa pembahas yang sudah kita undang. Dan tadi Ibu Siti juga sudah menyebutkan nama-nama uh, uh, discussion kita yang sungguh luar biasa pada hari ini, yang hadir dari berbagai uh, point of view, baik itu pihak regulator, baik itu pihak taxpayer, dan juga uh, dari sisi konsultan. Nah, uh, pembahas kita yang pertama uh, mungkin kita akan mendengar dulu nih dari sisi private ya, dari sisi wajib pajak dulu. Jadi saya undang dengan hormat kepada Bapak Jul Seventa uh, untuk memberikan tanggapan ya memberikan tanggapan dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Profesor Brian Arnold sebelumnya. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu uh, Pak Jules Fentatarigan. Uh, beliau bekerja sebagai Head of Tax Division di PT Adaro Energi Tbk sejak tahun 2014. Sebelumnya beliau berkarir di Direktorat Jenderal Pajak dan juga sebagai Tax Advisor di PB Taxen. Kemudian bergabung di Adaro hingga sekarang. Beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan meraih Master in International Relation dari Waseda University Tokyo. Kepada Pak Jul, waktu dan layar saya persilahkan. Masih maksimal 15 menit ya Pak Jul ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Kristin atas uh, perkenalannya. Saya ucapkan uh, selamat pagi, salam sejahtera kepada Bapak Rubino dari Prospera, Ibu Riatu dari LPM, dan uh, Bapak Brian Arnold Uh, you are my fan, as uh, you know. I read your book uh, International Tax Primer written by you and Michael J. McIntyre. Uh, I really, really get a very, very big insight, and I just understood the international taxation by learning it from your book. Um, saya ucapkan juga selamat pagi kepada Bapak Mekar Satrio Utama, Direktur Perpajakan Internasional. pagi Bapak Ivan dan Bapak Dani, kolega saya akan menjadi diskusen pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk men-share powerpoint yang sudah saya siapkan. Baik, kita bersyukur sekali bisa berkumpul pada hari ini, semua dalam keadaan yang sehat dan saya sungguh merasa terhormat bisa membahas paper yang disiapkan oleh Pak Brian Arnold mengenai pilar-pilar 2 -Pilar yang akan menjadi satu pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk diterapkan. Mari kita mulai yang pertama, ini adalah perspektif kami dari sisi wajib pajak, salah satu wajib pajak di Indonesia yang kebetulan ada tempat saya bekerja adalah sebuah perusahaan multinasional juga. Jadi kalau boleh kami sampaikan di sini yang pertama adalah kita tentunya akan mengantisipasi nanti Kementerian Keuangan ya pemerintah termasuk juga DGP yang akan menyiapkan rasanya sebuah satu set gitu ya suatu ketentuan domestik perpajakan di Indonesia entah itu nanti pilar tuh ini akan mengikuti seluruhnya model rules uh, yang dibuat oleh OECD atau ya atau perubahan-perubahan yang dimodifikasi begitu ya. Dan uh, kita tahu meskipun ini di awal dikatakan dalam paper Brian ini itu bukan uh, suatu yang compulsory ya, namun ya kita antisipasi di dalam bisnis untuk perubahan seperti itu. Nah, cuman masalahnya adalah seperti uh, apa nanti aturan yang akan dibuat ya, complicated apa dari sisi pengaturan dan nanti implementasinya ya, karena dari bisnis tentu harus mengantisipasi di dalam nanti pelaksanaan bisnisnya. Kemudian juga apa akibatnya yang ditimbulkan misalkan tadi kita mendengar ada top up tax ya kan itu berat bagi bisnis adalah suatu tambahan beban dan di dalam penyiapannya supaya kita comply tentu ada pengorbanan ataupun effort di dalam administratif kemudian juga ada risiko tambahan yang mungkin terjadi ya karena selama ini juga kalau kita di dalam pemeriksaan menghitung pajak pun kita stand alone basis ya tapi kalau kita lihat di dalam apa namanya view-nya, view dari pilar ini tentu melihat secara konsolidasi seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Konstituen entities itu juga kita harus kumpulkan datanya, kemudian nanti kita present ke tax office. Oh, sekian lo pajak dibayar ke sana efektif tax rate-nya. Nah, seperti itu menimbulkan risiko nanti misalnya dalam audit dan dispute, karena dokumennya bukan dokumen dari entities di Indonesia. Misalkan ini periksa, itulah suatu perusahaan PTA. Maka, tentunya yang biasanya diaudit itulah yang akan kita present dokumennya. Namun, kita perlu menunjukkan dokumen-dokumen dari perusahaan-perusahaan di luar negeri. Nah, padahal kita juga tahu bersama bahwa kita sudah banyak sekali diatur dengan ketentuan-ketentuan anti penghindaran pajak yang merupakan juga bad measures, ada TP, ada CFC, yang terdi shopping, dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita ngelihat gini ya kan, biasanya kalau perusahaan multinasional itu pergi keluar ya, karena dia mau mendekati market atau mencari sumber pendanaan, ya baru mereka mendirikan intermediaris di luar di suatu negara yang kita sebut dalam pilar tuh ini sebagai constituent entities. Namun ya kita paham juga ada perusahaan wajib pajak kita yang masih menggunakan low tax jurisdiction untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya kita harus kita Paham itu ada gitu ya? Nah, kemudian top up tax under minimum tax scheme ini yang dibayar oleh Indonesian MNC. Menurut perkiraan kami sih, kelihatannya mungkin tidak begitu signifikan ya untuk DJP. Namun, pada saat yang bersamaan kan DJP juga harus nyiapin resource-nya untuk monitor dan melakukan penegakan hukum, barangkali ya. Kemudian, Indonesian companies-nya juga harus di samping dia struggle nih di bisnis global gitu. Dia harus juga ya menyiapkan segala sesuatunya. Nah ini kelihatannya jadi mendiscourage uh, Indonesian companies itu untuk menjadi pemain global gitu ya. Apalagi kita mungkin Indonesian MNC itu masih baby lah gitu di kancah persaingan global. Nah kita sebetulnya cukup meyakini ya bahwa AEOI ya itu menimbulkan apa namanya suatu ya perasaan di, di mata wajib pajak gitu ya bahwa kita ini memang harus comply kedepannya DJP itu punya data kita loh gitu nah tapi memang kita perlu waktulah untuk melihat dampak dari penerapan AEOI ini gitu ya oke okay, next nah kemudian tadi kita lihat suggestion di dalam paper Brian ya bahwa supaya Indonesia ini bisa memajaki siis dari multinational entities yang ada di Indonesia dia katakan tadi yang pertama bagaimana kalau kita menaikkan tarif corporate tax ya kita nih memang lagi kemarin baru turun ya dari 25 ke 22 sempat mau ke 20 tapi nggak jadi ke 22 tapi rasanya ya dari situ mengindikasikan bahwa kita tidak akan mungkin ikut race to the bottom tadi gitu ya nah yang B mungkin tadi saya menangkap bahwa eh kita konversi saja nih ya pajak-pajak di eh, di area PNBP ya pajak atas royalti batu bara royalti mineral misalnya itu menjadi suatu corporate tax. Nah mungkin ini perlu dipertimbangkan baik-baik karena kami kalau yang di batubara ini memahami betul royalti batubara ini merupakan basis untuk dialokasikan juga dengan uh, pemerintah daerah di, di mana batubara itu berada, tambang itu berada. Gitu ya Nah mungkin uh, DJP Kementerian Keuangan juga harus memikirkan kalau memang meritain foreign MNC, kalau kita naikin pajak kita sampai ke 15 untuk income yang mereka terima di sini, ya itu memang akan menimbulkan dampak kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kalau mereka nggak ada, ya ataupun mereka dikenakan pajak, itu biaya jasa yang harus kita keluarkan, atau biaya pembelian kita pada mereka itu, itu biasanya akan lebih tinggi. ya Atau tadi yang saya dikenakan pajak lebih tinggi, biasanya kita juga yang menanggung. Gitu. Nah itu menjadi bahan pertimbangan lah. Nah, berikutnya ya. Kita tuh menganggapnya bahwa sekarang government ini betul-betul bersemangat gitu ya untuk mendorong bisnis dan investasi. Itu kita lihat banyak evidence-nya lah sejak sebelum Covid juga sampai dengan Covid ini kita lihat ya bagaimana pemerintah itu betul-betul ingin membesarkan atau membuat gairah bisnis dan investasi di negara kita ya. Saya sih melihat evidence-nya seperti CFC ya bagaimana perubahannya dulu dari yang longgar menjadi ketat banget kemudian dilonggarkan lagi ya, gitu. Semacam ada perubahan paradigma pemerintah. Dividen dibebaskan baik to offshore maupun on onshore, banyak sekali fiskal insentif ya kan, PPNBM ya kan pembelian rumah untuk pembelian mobil gitu ya. Nah, nah dengan penerapan pilar tuh ini rasanya kok kayak seperti nanti ya misalnya ini, ini misalkan diterapkan gitu ya. Tandanya diterapkan oleh pemerintah ini mungkin bisa ya melihat kok ada swing di pemerintah gitu ya. Uh, kalau ini tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga mungkin me bisa mendistrak karena momentum. Lanjut terkait dengan STTR ya di poin 94 itu ya di papernya Brian. Uh, saya pikir ya untuk eh uh, untuk uh, interest ya interest sih saya pikir tidak ada masalah ya. Intinya uh, apa ya kita bisa kalau dari kita membayar ke luar negeri kita bisa memanfaatkan tax treaty ya tentu kita akan mempunyai cost of fund yang rendah ingat bahwa kebanyakan perusahaan Indonesia itu membayar bunga ke luar negeri PPH atas bunga ke luar negeri itu pasal 26 itu menjadi beban kita menjadi beban si debitur di Indonesia itu meningkatkan cost of fund royalties juga service fees juga kalau nggak bisa ada digital form gitu ya sehingga dikenakan pajak 20 itu menjadi beban kita. Nah, tadi saya katakan ya ke, untuk interest ya mungkin netral saja ya kalau sekarang kita tahu bahwa pembayaran bunga bonds luar negeri sudah 10 tanpa melihat treaty juga sudah 10 oh itu very very good ya kalau diturun 9 sebetulnya tidak begitu berdampak ya tapi kalau yang apa namanya high value service nah ini kan high value service nih Waduh, ini kalau dikenakan 9% tadinya bisa nggak kena ya. Kalau memang jasanya tidak dalam Indonesia, dia tidak punya BUT di Indonesia kan, dia punya di Nah, ini kemudian jadi kena 9% yang tadinya nggak kena gitu ya. Itu balik lagi bisa dikenakan balik ke Indonesia gitu. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang pakai jasa tersebut. Nah, ini yang memang bisa menimbulkan tambahan kos. Jadi mohon dipertimbangkan untuk penerapan SCTR ini, mungkin memang dari penerimaan negara yang naik, tapi juga dari beban, Perusahaan-perusahaan yang memakai jasa itu. Oke, nah, jadi dari eh, eh, apa yang kita bahas tadi, saya menangkap bahwa eh, penerapan pilar tu itu pasti menimbulkan eh, risiko baru di dalam wajib pajak. Baik itu menginterpretasi aturan pada saat audit, ya kan, dan itu mungkin bisa menimbulkan dispute dan itu pasti ada biayanya. Kemudian kita perlu effort, ya perlu effort untuk menyelenggarakan itu semua, ya kan? Pasti juga mungkin ada pajak e, tambahan top of tax. Nah ini bisa membuat e, MNC Indonesia yang baru mau pergi keluar itu less competitive. ya tadi kita kan cuman mau ngedeketin market atau mau mencari financing, gitu ya kita dirikan intermediary di sana. Nah kemudian ya tadi bisa mengubah paradigm, pengubahan paradigm ini ya bisa berdampak tadinya mau investasi, kita lihat dulu deh ya kan ini kok kayaknya perlu pemerintah nih tadinya udah bagus-bagus gitu ya kelihatannya menurut eh, ikut-ikutan mau swing nih gitu nah kemudian eh, ya dari sisi DJP-nya juga tadi saya kalau perkiraan saya ya, per, eh, revenue-nya mungkin tidak begitu banyak tapi dia harus put allocation resource juga kan nah itu apakah eh, per jumlahnya seimbang gitu ya nah untuk tadi yang eh, Brian juga bilang bahwa untuk eh, di negara lain yang ada efektif tax nya juga udah 15, nah kan itu ada peluang juga buat MNC untuk shifting profitnya ke negara-negara itu. Namun kami percaya betul bahwa DJP itu punya alat yang cukup hari ini ya. Bentar lagi DJP menerbitkan General Anti Avoidance Rules ya kan penerapan dari Undang-Undang APP. -Undang Kemudian punya TV Rules, punya CFC, punya Anti Treaty Shopping, Tin Cap segala macam. Apalagi nanti ditambah dengan data yang banyak sekali dari AEOI yang mungkin ini juga sedang digarap nih oleh DJP untuk menguji kepatuhan WP. Jadi dari sini sih kelihatannya ya itu yang menurut kami sih tidak perlu dikhawatirkan karena cukup tersedia alatnya buat DJP untuk mencegah. Nah jadi kalau boleh disamakan saja dengan pilar di pilar 1 di awal. Pilar 1 itu tadinya kalau menurut kami ya, hanya untuk digital heavily digital produk ya gitu ya. ya menurut kami ya ini kalau untuk ekonomi yang konvensional seharusnya ini cukuplah bisa dengan metode-metode atau pengenaan pajak yang konvensional. Tapi kalau yang mungkin yang digital itu yang kita sendiri sulit memajakinya ya sebagai Indonesia negara sos memajaknya secara BUT sulit. Ya mungkin kita melihat ke situ gitu ya. Nah ini hanya sekedar masukan dan menjadi bahan pertimbangan dari kami salah satu wajib pajak, mungkin yang lain wajib pajak yang lain punya perspektif yang berbeda atau hampir mirip dengan kami. Demikian Bu Christine, kami kembalikan lagi. Terima kasih banyak. Iya, um, terima kasih uh, Pak Jul. Uh, menarik sekali ya tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Jul uh, menanggapi paper yang sudah dipresentasikan oleh Brian. Uh, mungkin key pointsnya ada di bagian akhir ya. Tadi Pak Jul menekankan bahwa Uh, pilar 2 implementasinya ini ke depannya mungkin akan menimbulkan dispute karena juga saat ini interpretasi bisa berbeda-beda kemudian ketika audit uh, juga bisa menimbulkan perbedaan interpretasi jadi dispute bertambah maka akan ada additional tax burden bagi taxpayer dan juga dari sisi pemerintah uh, tadi dibilang mungkin uh, tax revenue-nya nggak seberapa nih ya nggak bakal kita terima ini lagi dihitung ya, kalau nggak salah pemerintah sedang menghitung kira-kira berapa sih tax revenue yang bisa didapatkan oleh Indonesia uh, dari pilar dua ini, dan uh, tetapi resource allocation nanti ke depannya itu akan banyak gitu, dan uh, Pak Jul memberikan suggestion ya, suggestion bahwa bisa nggak sih kalau pilar dua ini diterapkannya tuh sama aja kayak pilar satu gitu. Jadi untuk MNC yang produce heavily uh, digitalized product and services, nah mungkin ini bisa jadi uh, apa ya bahan diskusi kedepannya, apakah berlaku untuk semuanya ataukah mau dibatasin? Mungkin seperti itu poin utama dari uh, Pak Joel, dan tadi juga sebenarnya ada poin terkait dengan pembayaran royalti ya, uh, royalti kepada pemerintah, apakah uh, itu bisa dijadikan sebagai income tax aja gitu ya. Nah itu uh, mungkin juga bisa dijadikan um, poin uh, pertimbangan nanti, kita akan dengarkan nanti dari Pak Mekar at the end ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan lagi uh, tanggapan dari uh, wajib pajak juga, Uh, tapi dari industri yang berbeda ya dari industri yang berbeda. Uh, kita panggilkan dengan hormat Bapak Ivan Budiarnawan. Eh uh, namun sebelumnya sebelum kita mendengarkan tanggapan dari Pak Ivan, uh, saya akan membacakan dulu CV dari Pak Ivan. Bapak Ivan Arnawan saat ini menjabat sebagai The Chief Group Tax dari PT Astra International Tbk. Dan sebelum bergabung uh, dengan Astra, beliau pernah bekerja sebagai tax director di PwC dan juga uh, pernah menjabat sebagai vice president of Asia Pacific Regional Tax dari salah satu uh, global bank. Kepada Pak Ivan, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Ivan, 15 menit waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Christine. Selamat pagi, <coughs> Pak Wempi, jika masih bergabung. Uh, good morning Brian, interesting presentation. Enjoy your first presentation today. Um, selamat pagi Pak Mekar. Um, Pak Jul, uh, saya penta dari Adaro, kemudian Pak Denny, dan rekan-rekan LPM. Uh, terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat sharing dari sisi wajib pajak terkait uh, pilar itu. Sebetulnya yang disampaikan uh, oleh Pak Jus sudah mewakili uh, poin kami dari uh, sisi wajib pajak. Mungkin uh, saya akan memberikan uh, sedikit sharing uh, dari point of view yang uh, mungkin agak berbeda, angle-nya, tapi ujungnya akan sama dalam konteks apakah sebetulnya uh, apa namanya uh, penerapan PILARTU ini intinya akan menyebabkan burden of tax kepada wajib pajak Indonesia atau uh, tidak gitu ya mungkin itu uh, besarannya bisa ditampilkan mungkin uh, presentation saya ya yeah. next ya yeah. so first uh, first question uh, yang saya mau address dalam konteks uh, pilar 2 ini Apakah sebetulnya memang eh, pilar itu ini akan menyebabkan additional burden untuk eh, wajib pajak seperti saya ya? terutama dengan dealing dengan multinasional company, di mana tadi Pak juga sampaikan biasanya memang kalau ada burden of tax yang terjadi dari sourcing company sourcing uh, country, it will be passed on back to the uh, source country gitu posisi tawar kita dengan multinasional uh, enterprise yang di luar negeri yang, yang yang cenderung lebih besar dan lebih punya mempunyai kapital uh, dan uh, expertise sepertinya uh, tidak itu to I gitu nah biasanya memang seperti kita lihat juga di masalah withholding tax masalah interest withholding tax yang di pass on balik ke kita artinya kita yang akan menanggung uh, nah ini akan bisa menimbulkan Eh, burden bagi wajib pajak Indonesia gitu. Walaupun penerapannya seperti saya, saya disampaikan tadi pengenaan minimum tax untuk ke eh, inbound eh, apa namanya pemajakannya eh, ada di luar, tapi eh, dengan 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 pola pola ekonomis eh, hitung hitung ekonomis itu bisa dicarikan jalan untuk MNE untuk pass back ke kita eh, terkait eh, additional top-up uh, suplemen teks yang dibayarkan di luar. Itu konsiderasi pertama. Yang kedua juga, eh, kita juga mesti eh, aware dengan eh, sistem legal atau eh, agreement dan kontrak dan segalanya, di mana biasanya eh, teks kalau kita berhubungan dengan pihak luar negeri, eh, teks yang... Eh, tidak diatur dalam undang-undang uh, uh, dalam agreement itu adalah tax yang uh, related to profit gitu. Kalau transaction tax, uh, withholding tax, VAT dan segala macam biasanya memang diatur. Nah, nah pertanyaannya si suplemen top up suplemen top up tax of minimum tax ini ini sebenarnya kategori seperti apa gitu. Apakah ini termasuk kategori withholding tax in, sarannya besarannya uh, transaction tax atau tax dependent on the profit? nah ini hal-hal ini juga uh, perlu mungkin perlu dikaji uh, dampak terhadap uh, legal linguistiknya nah uh, kemudian juga yang tadi pak Ju sampaikan saya mau bahas mengenai impact to outbound and inbound investment kalau masalah untuk yang inbound investment artinya memang pertanyaannya apakah uh, Indonesia akan mendapatkan uh, uh, banyak uh, keuntungan dengan menerapkan uh, uh, minimum tax ya dalam konteks inbound karena um, di Indonesia satu tarif teksnya memang uh, lebih tinggi dari 15 persen. Nah mungkin pertanyaannya apakah ITR um, ini uh, applicable jadinya nanti untuk perusahaan-perusahaan yang misalnya mendapat fasilitas, kemudian perusahaan-perusahaan yang uh, mungkin subject to final tax. Nah, itu juga sebenarnya saya ada pertanyaan mengenai ITR. How, how, how does the ITR is defined? Gitu ya apakah misalnya perusahaan yang final tax ini which is code unquote dari gross 10% misalnya itu masuk yang 10% jadinya effectively menghitung atr nya itu tax yang dibayar berapa dibagi dengan revenue atau PBT-nya atau perusahaan misalnya yang investment company yang non object apakah itu juga menjadi objek ke apa namanya CI dalam konteks pilar 2 ini Nah, overall, sebetulnya kalau kita lihat, sepertinya nggak uh, banyak. gitu ya Kalau uh, tadi uh, juga disampaikan oleh uh, um, uh, Brian, it, it may not be significantly impact to the Indonesian government. Uh, on, on the other side, uh, jika itu diterapkan, apakah fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak Indonesia ini jadinya jadi, uh, quote-unquote, nggak terlalu menarik lagi karena begitu dia turun tax rate-nya pihak apa pihak luar negerinya harus membayar top up di tax di negaranya itu yang untuk inbound investment. Nah mengenai outbound juga mesti di mungkin kita apa namanya pahami bahwa seperti pak sama yang pak juta tadi ya beberapa company memang ready to go Offshore dengan eh, apa namanya dengan objektif bahwa mendekati market atau misalnya eh, pola-pola bond-bond issuance structure gitu di mana memang di eh, setup eh, ada layering entity di luar negeri di mana secara efektif tax rate mungkin jauh lebih rendah. Nah jika seperti itu dipajakin artinya perusahaan di PT Indonesia ini harus membayarkan pajak lebih. Eh, sepertinya tidak eh, inline dengan dengan apa namanya dengan overall economic objective untuk uh, mengembangkan potensi-potensi uh, devisa uh, negara Indonesia gitu itu juga mungkin tadi disampaikan oleh uh, Brian in the context of uh, what are the revenue versus uh, competitiveness of the uh, Indonesia being of a, uh, target investment country. Nah masuk ke domestic legislation mungkin hal-hal ini juga perlu kita perhatikan dalam konteks eh, jika diterapkan eh, pilar dua ini pilar dua ini mengenai eh, definisi eh, residensi karena residensi juga sekarang eh, berubah yang dinamakan eh, head office eh, itu seperti apa itu berubah itu objek objects objeknya, eh, objeknya ini juga kadang-kadang eh, kita juga perlu uh, lebih pahami konteksnya dari konteks Indonesia spesifik dibandingkan dengan uh, definisi luar negeri gitu. Seperti tadi uh, uh, simple devisi, definisi ITR, what, what does it mean gitu? What does it mean juga dengan peraturan-peraturan uh, kita? Apakah ITR itu memang in simple uh, berapa pajak yang dibayar dibagi dibagi uh, PBT-nya atau memang uh, setelah dikeluarkan dengan Eh, apa eh, non object atau, atau non final. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan jika memang kita eh, harus menerapkan eh, pilar tuh ini fact circumstances and timing. Nah, ini juga eh, konsiderasi yang menurut saya perlu diperhatikan. Artinya eh, pada saat eh, diterapkannya pilar tuh, saya misalnya eh, inbound inbound in the, inbound company. Eh, negara luar itu sudah membayarkan perusahaan Indonesia mendapat fasilitas eh, pajaknya say 10% sehingga perusahaan di eh, di luar negeri itu menerapkan 5% gitu dia nambah 5%. Nah, ternyata fasilitas ini juga di gitu atau for some reason udah nggak memenuhi persyaratan in the next year atau for some reason eh, terbit SKP sehingga sebetulnya efektif tax rate-nya menjadi eh, lebih dari 15%. Nah, apakah lima persen yang tadi sudah dibayarkan di luar negeri itu boleh dikreditkan untuk ke Indonesia? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mungkin relevan, artinya apakah timing ini, pengendaraan timing ini, bayar atau misalnya untuk lima tahun atau seperti apa? Yang kemudian interaction with the prevailing regulation, both domestic and international provision, saya mau menyoroti konteks tax treaty sama mungkin juga tadi disampaikan sebelumnya yang eh, terkait mengenai services. artinya services ini eh, sekarang kan memang eh, mostly in most treaty exam, atau tidak dipajakin di Indonesia gitu. kalau memang anti kena 9% seperti saya sampaikan tadi eh, in most likely it will be impact to Indonesian companies eh, eh, cost gitu. artinya akan dibebankan ke Indonesia juga gitu. nah eh, Memang ini shifting burden-nya jadi seolah-olah memang pajaknya pajak untuk memajaki pihak luar negeri tapi ujungnya sebetulnya baliknya ke Indonesian taxpayer. Itu yang saya mau mau highlight gitu. Nah, kembali lagi lagi nanti juga pertanyaannya apakah pembayaran servisnya itu masalah ada masalah kembali lagi masalah beneficial owner atau masalah flow through entity, apakah ini harus company with substance dan sebagainya dan sebagainya itu uh, mungkin dalam konteks uh, interaction -nya. Nah, kemudian seperti saya sampaikan tax facility dan incentive schemes uh, se nanti seolah-olah kurang menarik ya. Artinya untuk uh, JV yang mempunyai uh, apa namanya head office di luar negeri, mungkin uh, tax facility ini jadi uh, jadi kurang menarik karena at the end of the day mereka harus bayar top up uh, additional 5% jika uh, setelah tax facility ini Tax rate-nya berubah turun dari 15% atau menjadi 10%. persen. Um, peraturan final tax and uh, non-object regime misalnya juga uh, beberapa perusahaan uh, kalau kita mendapatkan fully dividend atau sebagian income-nya dari dividend yang non-taxable itu most likely uh, menurunkan uh, efektif tax rate-nya gitu. Nah, apakah hal-hal ini juga uh, jadi menjadi konsideran uh, dari pembuat uh, uh, kebijakan dalam artian? berarti untuk yang final tax dan non-object regime ini adalah kayaknya masuk dalam skema yang targeted CE dalam konteks pilar dua artinya kalau kita melihat industrinya industri properti mungkin jadi jadi nggak menarik lagi untuk apa namanya di bagi offshore investor gitu ya kemudian saya mau tes sedikit mengenai action of information and dispute resolution kembali lagi eh, karena ini melibatkan banyak country, banyak tax authority di, eh, di luar negeri eh, dengan wajib pajak juga gitu, informasi-informasi yang flow round eh, between the authorities dan between wajib pajak seperti apa gitu, seperti eh, mekanismenya seperti apa dan terutama monitoringnya dari sisi eh, eh, company ya artinya misalnya mereka punya outbound di beberapa eh, negara akan sangat uh, masif juga monitoringnya gitu. Artinya mereka harus buat satu sistem yang baik uh, IT infrastructure yang mesti di leverage dan kembali lagi kalau dari konteks pengusaha dan wajib wajib ini akan menimbulkan uh, cost uh, uh, sendiri gitu. Dispute resolution juga uh, banyak mungkin pertanyaannya jika uh, kembali lagi seperti saya sampaikan 5 persennya sudah dibayar uh, top up tax-nya di sana terus terjadi perubahan-perubahan tax rate-nya eh, karena diakibatkan oleh eh, pemeriksaan. Nah, jika terjadi dispute resolution, ini eh, media resolusinya seperti apa? Apakah di Indonesia? Apakah dengan arbitrase dengan eh, Singapura eh, Court? Atau seperti apa? gitu? Ini juga menjadi pertanyaan ke eh, kita sebagai wajib pajak. Eh, terakhir, poinnya adalah eh, bagaimana alignment dengan transfer pricing. -nya? di transfer pricing kita selalu uh, melihat hubungan transaksi related party biasanya yang uh, memang dilihat adalah transaksi dengan uh, luar luar negeri gitu ya. Nah, dalam penentuan transfer pricing uh, fungsi uh, FAR itu memang dilakukan secara konsolidasi ke semua gitu dengan memperhitungkan pajak uh, aktivitasnya dan impact-impact perpajakannya nah jika atrap di diterapkan uh, uh, pilar dua ini kembali lagi, uh, uh, akan uh, merubah paradigma atau uh, uh, pola penyusunan uh, transfer pricing analisisnya sepertinya ya dan juga bagaimana MAP MAP dan APA uh, yang sudah disepakati karena dari sisi pengusaha basically uh, yang 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 penting untuk di, uh, uh, didapat adalah uh, fix In terms of uh, what are the potential tax of, of of the business, certainty of the tax uh, cost uh, paid in the country. Nah perubahan-perubahan ini seolah-olah menjadi uh, ada elemen uh, tambahan uncertainty uh, dari sisi uh, wajib pajak. Nah mungkin uh, uh, yang kalau kita melihat overall viewnya. Uh, Perlu dilakukan kajian yang lebih uh, detail, ya, pengenapan uh, pilar itu uh, untuk ke uh, Indonesia. Gitu, SSR alternatif mungkin juga uh, bisa dikaji, uh, uh, apakah sebetulnya uh, lebih baik, instead of menggunakan pilar itu, meretify -me uh, tax treaty sehingga konsep uh, double taxation ini sekarang bisa menjadi eh, fokusnya menjadi eh, note taxation agreement artinya semuanya semua negara-negara eh, yang dalam treaty World itu membayarkan eh, fair share of tax dari bisnis yang mereka lakukan tanpa merubah atau menambah eh, additional additional eh, tax baru Mungkin itu dari eh, saya eh, terima kasih kembali lagi Waktunya iya, yeah. oke, okay. thank you, thank you very much, uh, Pak Ivan. Terima kasih, uh, jadi ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Mungkin ini uh, curahan hati dari taxpayer, ya. Jadi, ada banyak sekali yang harus dikelirkan, gitu ya, sebelum nanti implementasi. Seperti misalnya tadi, pertanyaannya, Pak Ivan adalah... Bagaimana uh, efektif tax rate itu didefinisikan? How it defined? Ap bagaimana uh, terkait dengan uh, perusahaan yang terkena uh, final income tax? Apakah itu diperhitungkan? Uh, Teksnya kemudian juga uh, terkait dengan perusahaan yang mendapatkan tax incentive. Nah, ini saya banyak juga mendapatkan pertanyaan mengenai hal ini. Ya, uh, kalau dapat tax incentive, terus dampaknya gimana dong? Jadi useless dong, tax incentive-nya gitu. Nah, kemudian... Um, Tadi Pak Ivan juga menyinggung mengenai uh, dampak terhadap domestic legislation yang nanti mungkin ke depannya harus diperhatikan mengenai definisi resident, objek, yang non-objek misalkan, seperti itu. Dan um, kaitannya dengan tax treaty juga dikaitkan dengan STTR. Dan terakhir tadi uh, bagaimana nanti dampaknya ke transfer pricing analysis, gitu, apakah ini akan berdampak juga. Jadi uh, kalau mendengar uh, paparan dari Pak Jul, dari Pak Ivan, memang uh, cukup banyak yang harus uh, PR ya, PR yang harus diselesaikan sebelum nanti benar-benar kita mau memang mau menerapkan hal ini supaya ada setenti mungkin bagi wajib pajak sehingga uh, tidak menambah uh, additional cost of compliance ya mungkin seperti itu. Nah, sekarang kita masih mau mendengarkan dari sisi uh, private ya. Jadi uh, Pak Dani Septriadi uh, setelah ini juga akan memberikan tanggapan mengenai uh, paper yang sudah dipresentasikan oleh Brian. Uh, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu kepada Bapak Ibu semuanya uh, uh, Pak Dani Setriadi adalah senior partner di Dani Darussalam Tech Center DDTC, Beliau uh, mendapatkan Master's Degree in International Tax Law from Vienna University of Economics and Business Administration, Austria. Dan uh, banyak sekali penghargaan yang sudah beliau dapatkan. Salah satunya adalah terpilih menjadi salah satu uh, the world's leading transfer pricing advisors uh, in year 2020 dan juga world's leading indirect tax advisors in year 2021 oleh International Tax Review United Kingdom. Oke, okay, waktu dan layar saya persilakan kepada Pak Dhani. Silahkan, Pak. Uh, morning, ya. oh, Prof. Brian Arnold, ya. Pak Mekar, Pak Ivan, Pak Jul, dan Bu Christine, uh, terima kasih atas papernya yang sangat komprehensif dan sangat lengkap, Prof. Brian Arnold. Dan kemudian presentasi hari ini juga uh, dari para pembicara sebelumnya, itu sangat eh, berkualitas sekali jadi saya hanya ingin memberikan komen eh, terkait eh, fokus terhadap eh, competitiveness ya yang tadi sudah disampaikan oleh di dalam slide eh, Prof Brian mengenai competitiveness dan tax incentive dan kemudian di situ juga nanti akan saya bahas juga mengenai ironisnya bahwa justru negara tax haven yang mungkin akan mendapatkan banyak benefit dari terkait pilar dua ini dan kemudian terkait mengenai grant atau direct incentive dari 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 government terhadap perusahaan multinasional yang terkena dampak dari apa harus membayar pajak di negara domisili. Mungkin kita mulai dari slide pertama. Okay, next next ya mungkin uh, ini hanya sekilas saja di awal bahwa de news kita sudah membahas uh, masalah pilar satu dan pilar 2 ya dari jauh-jauh hari Jadi kalau ada yang ingin uh, mengakses uh, sejarah dari pilar 1 dan pilar 2 sampai kemudian uh, final reportnya bisa akses di meditation news next slide Nah, ini tadi mungkin telah dijelaskan di awal ya mengenai pilar 1 dan pilar 2. Jadi fokus kita hari ini itu adalah mengenai pilar 2 yaitu mengenai global minimum corporate tax ya 15%. Ya jadi kita nggak akan bahas lagi. Mungkin next slide. Nah, ini uh, mungkin dari kritisisme uh, dari uh, ini ya pilar uh, dua ya menurut dari saya yang tadi ter juga telah dibahas oleh Prof Brian Arnold. Jadi saya hanya ingin memberikan contoh terkait dengan uh, bahwa tujuan utama sebenarnya Beps Action Plan itu adalah uh, untuk uh, melawan atau uh, perusahaan yang paper company ya perusahaan yang tidak mempunyai substansi ekonomi tapi dalam dalam konteks ini eh, yang yang harusnya di diet, di itu adalah perusahaan paper company tapi dengan adanya global minimum tax saya akan memberikan contoh mengenai misalkan eh Perusahaan Bermuda yang tadi eh, disebutkan itu adalah Tax Seven, dia itu adalah eh, subsidiary dari perusahaan Jerman company dan kemudian ada perusahaan Kenya mempunyai substansi economic activities, ya, tapi dia mendapatkan tax holiday regime eh, sehingga tidak membayar pajak atau 0% juga. Nah, dalam hal ini jika dengan menggunakan pilar dua dengan adanya global minimum tax. Katakanlah maka atas yang tidak bayar pajak di Bermuda maupun di Kenya itu, itu akan dikenakan pajak di Jerman. Kita bisa lihat di sini bahwa eh, tujuan daripada katakanlah ke negara Kenya itu memberikan insentif itu adalah dalam rangka untuk eh, mengetrek eh, dia punya competitiveness ya sehingga yang yang tujuannya substansi ekonomi itu bisa beraktivitas dan dan kemudian diberikan insentif pajak tapi akhirnya di negara domisili atau di negara perennya itu tetap harus membayar tax minimum 15 ya nah kemudian bagaimana dengan substance carve out Mengenai yang tadi juga dibahas mengenai human resource dan tangible assets sebagai deduction, ada problem mengenai masalah tax accounting. Ya, terus juga agak susah, sulit untuk menegosiasi terkait carve-out ini. Ya, ada pertimbangannya. Nah, mungkin ada satu pendapat dari Prof. Aviona mengenai komentar terkait hal ini adalah. Stopping developing countries from implementing tax incentive would only serve to remove developing countries' response to tax competitions, not the tax competition itself. Yeah. Jadi tujuannya sebenarnya adalah harmful tax regime ini yang sebenarnya harusnya uh, dieliminasi, yang dihilangkan. Tapi yang terjadi adalah nanti perusahaan yang melakukan substansi kegiatan ekonomi aktivitas yang mendapatkan tax insentif, tapi ternyata insentif tersebut malah akan dikirakan pajak di negara domisili atau di parentnya. Mungkin next slide. Nah, hal ini menjadi dilema buat di Indonesia. Ya, kalau Komprehensifnya itu bisa lihat dari paper Prof Arnold ya, impact impactnya ya, itu sangat detail sekali ya. Kita bisa melihat bahwa data dari dari Kemenq itu adalah uh, di tahun 2018 sampai 2021 itu ada kenaikan, uh, sepertinya bukan 1,7, ya, um, ada uh, insentif kenaikan sebentar ya. 1278,4 triliun ya. Ini harusnya nih, tapi mungkin ini ya. Terus kemudian untuk tax allowance mengalami kenaikan 26 triliun akibat dari adanya tax holiday dan tax incentive. Nah, jika eh, nanti diimplementasikan, katakanlah mereka baru katakanlah mau menikmati di tahun 2023, tapi ternyata Pilar 2 itu akan dijalankan, maka kepastian buat wajib pajak yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowance ini akan menjadi berkurang atau hilang. Nah, bagaimana terkait dengan rencana yang tadi juga telah disinggung oleh Prof. Brian Arnold mengenai direct charge atau subsidi atau direct insentif? Nah, ini ada pengalaman bahwa ini mirip seperti di negara Eropa. Bahwa di negara Eropa ada pertentangan mengenai ketika suatu negara memberikan subsidi, maka dia itu akan eh, dianggap sebagai state aid dan akan bisa dianggap eh, non terkena eh, pasal non discrimination. Ya. Jadi ini faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ya. eh, terkait apakah kalau kita memberikan subsidi atau grant terhadap perusahaan multinasional yang harus membayar pajak di parent company-nya tersebut. Nah, tapi ada permasalahan di masalah state aid atau non ya. Dilema ini buat Indonesia terkait dengan tax holiday dan tax allowance. Next slide. Nah. Ini tadi beberapa isu yang lain ya bahwa ini akan tadi telah dibahas juga oleh Pak Jun sepeta dan Pak Ivan ya mengenai impact terhadap corporate tax design di Indonesia. Ini pasti akan kompleks ya, seperti CFC rules, anti avoidance rule yang sudah banyak yang sudah ada dan kemudian eh, terkait subject tax rule juga mengenai withholding tax dan yang terutama ini adalah kepastian buat wajib pajak lagi ya bahwa Indonesia telah e, mengimplementasikan e, mengenai undang-undang cipta kerja dan undang-undang HPP ya terus kemudian juga undang-undang e, mengenai pajak daerah dan nanti kalau misalkan ada lagi e, terkait perubahan dari pilar satu dan pilar dua ini kembali lagi bagaimana dengan e, apakah perlu persetujuan dengan DPR dan kemudian juga harus berubah lagi aturan-aturannya. Sedangkan ini, Pak, undang-undang Cipta Kerja baru diimplementasi, undang-undang HPP baru diimplementasi, dan kemudian ada lagi, katakanlah nanti, terkait pilar satu dan pilar dua ini. Sehingga, buat wajib pajak ini akan ada perubahan-perubahan aturan, ya. Kembali lagi, yang tadi tadi juga telah disampaikan Prof. Brian Arnold bahwa ini juga ada masalah politik. Ya masalah Kongres terus kemudian pemilihan presiden nah di Indonesia juga ini juga pasti akan berdampak eh, terkait bahwa akan ada perubahan-perubahan eh, domestik tax law maupun tax treaty yang harus dilakukan untuk bisa menjebatani eh, 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 pilar satu dan pilar dua ini untuk diimplementasikan. Mungkin itu komen dari saya Bu Kristin dari perspektif uh, praktisi ya uh, terkait dengan fokus terhadap competitiveness dan tax incentive uh, yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia yang dampaknya jika diimplementasikan pilar dua. Terima kasih mungkin uh, saya kembalikan ke forum. Terima ya, kasih banyak uh, Pak Dani. Ya senada ya dengan uh, presenter. Uh, kawaasan kita sebelumnya uh, pada ini uh, menekankan di sini pada pada um, ...sertenti daripada tax incentive. Ya bagi taxpayer, uh, taxpayer pasti butuh seperti uh, ...terkait dengan tax incentive. Tadi penekanannya lebih ke situ ya pada nih ya... ...tax incentive, tax allowance, gimana nih nanti nih... ...tax payer yang udah dapet gitu ya... ...terus kedepannya tuh gimana gitu. Kemudian juga uh, terkait dengan isu lainnya... ...seperti apa yang sudah dipaparkan juga oleh Pak Ivan... ...dan juga Pak Jul, dampak kepada uh, corporate tax uh, regulation... ...bagaimana, kemudian juga tax treaty... ...nanti kedepannya akan seperti apa. Kemudian juga menarik sekali di poin terakhir yaitu terkait dengan certainty bagi wajib pajak dengan adanya penerapan undang-undang HPP yang baru aja berlaku nanti ke depannya apakah akan ada perubahan lagi, apakah butuh proses lagi di DPR, itu butuh berapa lama lagi gitu ya, nah mungkin teman-teman semua Bapak Ibu yang hadir pada siang, pada pagi hari ini juga penasaran nih, apa sih sebenarnya nanti yang akan dilakukan oleh Uh, pemerintah Indonesia ke depannya antisipasi seperti apa mitigasi seperti apa yang dilakukan. Nah, saya akan mengundang uh, discussion kita yang terakhir uh, yaitu Bapak Mekar Satria Utama dari Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi Pak Mekar. Selamat pagi Bu Kristin. Iya, apakah Bapak teman -teman. sehat? <laughs> Alhamdulillah sehat. Iya, uh, Pak. Baik. Wow, Brian. baik, very good. Presentation. Yes. Uh, sebelumnya saya, sebelum mempersilahkan Pak Mekar, saya ingin memperkenalkan dulu uh, Pak Mekar Satria Utama saat ini adalah sebagai Direktur Perpajakan Internasional Sejak 5 Februari 2021, beliau menamatkan Sarjana Ekonomi dari Universitas Pajajaran Bandung Dan meraih gelar Master of Professional Accounting dari University of Texas, Austin um, Baik kepada Pak Mekar, layanan waktu kami persilahkan Silakan Pak Mekar Oke, okay, terima kasih banyak Uh, jadi saya agak khawatir karena jaringan saya terputus-putus. Eh uh, let me Mungkin kalau put terputus-putus my... videonya boleh dimatikan nggak apa-apa sih, Pak? Boleh saya matiin ya. Oke, okay. yeah. okay. tapi <tuk> nanti putusnya. Uh, let me start my, my presentations uh, with greetings to eh uh, Pak Rubino, uh, Pak Pak Wibi sudah meninggalkan tempat ya. Kemudian Ibu Riatu, Mariatul Iftiah, mohon maaf kalau saya salah mengucapkan teman-teman eh, para eh, penalis. Ya, saya lihat di sini ada Pak Zul Sapenta, sahabat lama Pak Dani, teman lama juga Pak Ivan. kenal Pak Ivan, kayaknya kita berangkat ketemu kemarin dari Astra. Uh, and also, uh, the honorable profesor Brian Arnold, it's, it's, it's very interesting uh, presentations. Very comprehensive, uh, and we, you have some some inputs, very good input for us uh, regarding how are we going to uh, deals with this this uh, global consensus. Uh, I mean, pillar one and pillar two. I have a, uh, presentations here. Probably, I will skip some of the presentations. I will uh, I will uh, highlight some issues regarding the. Uh, Pilar One, and also uh, this is only discussing about pillar Two actually. So uh, saya bicara setengah bahasa Inggris, setengah bahasa Indonesia, teman-teman ya. Jadi teman-teman uh, kita kalau kita bicara global konsensus uh, kekuatan yang kita kedepankan di sini adalah perubahan terhadap landscape perpajakan internasional. Kita bicara mengenai sekarang multilateralism yang berlaku. Kita sudah pernah mencoba. Jadi ke dalam posisi yang sekarang. Pilar satu, pilar dua ini sebenarnya bicara mengenai, pada pada prinsipnya bicara mengenai e, perpajakan digital. Awalnya perpajakan digital, kemudian berkembang menjadi bagaimana kita menangani isu-isu perpajakan e, internasional, e, di mana e, isu utama kita adalah MNC sebenarnya. Perusahaan-perusahaan multinasional corporation ini kan punya resources yang besar, punya kapasitas dan bisa memanfaatkan banyak sekali fasilitas, termasuk salah satunya memanfaatkan e, perbedaan tarif e, ke tax holiday misalnya. Jadi, itu isu kita yang muncul, dan Indonesia sudah pernah mencoba menerapkan pajak digital. Kita bicara unilateral pada waktu itu, dan tapi tidak kita teruskan. Kenapa? Karena kalau itu unilateral, kita akan menghadapi perlawanan dari masing-masing negara. Dan itu yang terjadi, sehingga pilar satu ini memang bicara mengenai bagaimana kita mengadres isu-isu terhadap perusahaan-perusahaan multinasional yang besar, yang tadinya digital, tadinya digital. Tapi sekarang sudah tidak digital lagi. Jadi Pak Zul, Pak mohon maaf, tadi Bapak uh, menyarankan pilar dua ngikut pilar satu saja hanya digital. Tidak Pak. Pilar satu pun sekarang tidak lagi digital. Tapi seluruh perusahaan. Jadi kita yang kita address sekarang ini adalah dengan cara pendekatan multilateral. Kita masuk dengan landscape perpajakan yang baru. Dulu kita selalu kesulitan. Kalau untuk digital kita selalu kesulitan karena dalam perpajakan internasional yang lama kita hanya selalu bicara ada physical presence tidak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ingat kalau kita bicara masalah Google pada waktu itu nah dengan pendekatan yang sekarang satu kelebihan yang dimunculkan adalah multilateralisme dan kedua adalah kita tidak lagi bicara untuk physical present nah kita punya hak pemajakan baru sebenarnya baik untuk pilar satu untuk yang perusahaan-perusahaan besar hanya terbatas pada satu perusahaan maupun pilar dua yang nanti memang agak sedikit berbeda pendekatannya tadi sudah dijelaskan oleh uh, profesor, uh, profesor Brian Arnold, bagaimana uh, apa namanya isu yang, yang coba kita cegah. Jadi pilar satu memang lebih kepada bagaimana sih sekarang kita memajaki. Ada 100 perusahaan besar nih, sangat besar, omsetnya di atas 20 miliar euro, keuntungannya di atas 10 persen. Tapi ada beberapa negara yang pasarnya ada dari kita. Contoh Google lah. Kita punya banyak rakyat Indonesia atau banyak rakyat Indonesia yang menggunakan Facebook, memanfaatkan fasilitas pemasaran melalui Facebook atau menggunakan Google. Tapi karena Google tidak berada di Indonesia, kita tidak bisa memajaki. Nah, dengan pendekatan pilar satu isu ini bisa diadres. Itu salah satu isu. Nah, isu yang kedua memang kita, uh, untuk pilar dua spesifiknya, memang bicara mengenai uh, dalam kondisi, uh, tujuannya memang sebenarnya uh, bahasanya di dalam OECD itu adalah uh, menyelesaikan sisa BEPS isu. BEPS itu ada 15, tapi 15 BEPS ini ternyata tidak bisa mengadres uh, beberapa isu. Dan ini salah satu isu terbesarnya adalah perbedaan tarif. Nah, Uh, tujuan pertama pilar, pilar dua memang bagaimana supaya perusahaan-perusahaan multinasional ini at least bisa dikenakan pajak dengan tarif minimum 15%. Nah, menarik tadi pendapatnya Pak, Pak Profesor Brian Arnold, ya negara-negara tax treaty tadi tinggal naikkan saja uh, minimum fraction-nya menjadi 15%, mereka akan dapat pajak yang sekarang, kalau sebelumnya tidak dapat pajak sekarang dapat pajak. Tapi permasalahannya bukan hanya masalah itu. Jadi salah satu tujuan perusahaan-perusahaan besar pindah ke negara-negara seven country yang di situ tidak punya fasilitas, Pak. Tidak punya sumber daya manusia, tidak punya sumber daya eh, yang bisa digunakan, tapi karena keuntungan selisih tarif pajak 0% dengan tarif yang seharusnya dibayar itu sangat besar. Sehingga mereka memisahkan usahanya di sana. Nah, kalau menjadi 15% mungkin tidak terlalu menarik lagi karena tidak terlalu banyak fasilitas yang bisa ditawarkan oleh negara-negara konteks Country itu tadi. Nah ini ini basis konsepnya jadi bapak-bapak teman-teman bapak, sekalian. Jadi untuk yang pilar satu memang hanya ditujukan kepada 100 perusahaan terbesar. Indonesia mungkin kita nggak punya perusahaan Indonesia yang masuk di dalam kriteria ya, untuk pilar satu. Sehingga untuk pilar satu konteks sederhananya untuk kita lihat akan ada hak pemajakan baru bagi Indonesia kalau pilar satu kita terapkan. Berapa banyaknya? Jangan berharap sangat besar Pak. Tidak. Tapi kita akan dapat tambahan. Uh, pajak yang baru dan mekanisme pendekatannya sedang disusun dan itu nanti melalui yang kita sebut dengan multilateral convention artinya ada semacam uh, multilateral uh, perjanjian bersama dengan beberapa negara bahwa kita akan menerapkan pilar satu bagaimana cara kita menghitung. Nah pada saat kita bicara pilar dua pendekatannya berbeda. Uh, pilar dua ini jumlahnya mungkin akan lebih besar dari 100, tapi ini memang kembali ditujukan kepada perusahaan-perusahaan multinasional. Jadi tadi Pak, Pak Profesor Brian Allen sudah menunjukkan ada dua isu yang harus kita perhatikan. Eh, yang pertama adalah yang outbound. Artinya perusahaan-perusahaan besar mungkin ada room, misalnya Pak Zul. Ada ini mungkin masuk eh, sudah eh, untuk CBC-nya mungkin untuk total global revenue sudah melebihi 715 750 juta euro atau dalam bahasa kita 11 10 atau 11 triliun lah ya. Nah, kalau dia Uh, kalau untuk pilar dua tidak ada ekstraktif industri, tidak ada pengacuan ekstraktif industri. Jadi ada rum akan masuk. Kalau ada rum mempunyai bisnis yang di luar Indonesia, ini akan masuk di dalam kriteria dia akan dikenakan pilar dua. Dalam posisi bahwa uh, pilar dua ini bicara mengenai ada dua pendekatan globes. Globe itu in, uh, income inclusion rule, under tax payment rule. Ini adalah bicara top top up tax. Nanti saya jelaskan top up tax-nya apa. Kemudian kita bicara SDTA, uh, subject to tax rule. Ini memang pendekatan yang berbeda lagi. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Prof Brian Arnold hanya beberapa isu Pak. Royalty, interest, dividen uh, yang kalau kita punya treaty dengan negara-negara maju tersebut ternyata rate yang di, uh, yang kita sepakat itu di bawah 9%. Itu tidak terlalu banyak dan juga memang tidak kita perkirakan kita akan dapat tambahan banyak. Pilar 2 juga tidak merupakan tambahan yang banyak. Jadi kembali kepada isu tadi, uh, untuk yang in, uh, yang outbound perusahaan Adaro yang uh, yang go global, kita memang mendukung dia untuk go global dalam posisi memang dia akan investasi mendekati pasar, mendekati finance, tetapi pastinya bukan kepada negara-negara uh, low tax jurisdiction, at least kemungkinan perusahaan uh, di mana di negara-negara yang memang memiliki kapasitas ekonomi yang besar. Nah, dalam kondisi itu secara sederhana semestinya tidak akan ada tambahan uh, pajak untuk Adaro sepanjang dia memang berada di luar konteks negara-negara eh, tadi. Karena pilar dua nanti akan dihitung per jurisdiksi. Top, eh, top up tax itu pak, nanti kita akan bicaranya begini. Cara bagaimana cara kita menghitung effective tax rate? Berarti eh, secara sederhana memang di, hanya dihitung dari berapa total pajak yang dibayar dibagi dengan global revenue nya. Itu nanti kita bisa dapatkan kalau nanti di bawah 10%. Sorry, di bawah 15 persen, selisih yang 5 persen ini nanti akan bisa dikenakan pajak. Itulah yang kita sebut dengan top up tax, Pak. 15 persen itu adalah uh, floor-nya batasannya. Kalau ETR kita di bawah 15 persen, ada top up tax-nya yang harus dibayar di uh, apa namanya ultimate parent entity-nya, di mana induk perusahaan tersebut berada. Jadi, uh, dalam konteks itu, uh, ada beberapa concern memang dari uh, para wajib pajak, namun... Uh, ya kembali saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa pendekatan yang kita lakukan sekarang ini adalah pendekatan multilateral. Pada saat kita coba menerapkan untuk yang pajak digital secara unilateral, kita pasti akan mengalami kesulitan karena perlawanan dari negara-negara lain itu akan mengakibatkan kita juga tidak mungkin bisa menerapkan pendekatan unilateral kita tersebut. Pendekatan yang pilar satu yang multilateral ini menjadi pendekatan yang lebih baik karena berdasarkan konsensus, Merubah pola kita terhadap pemajakan yang sebelumnya hanya bicara mengenai physical presence dan pendekatan pilar dua, paling tidak kita bisa memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar (MMC) itu akan bisa dikenakan pajak berdasarkan tarif minimum tertentu dan bisa menghilangkan isu-isu bebas yang lain. Beberapa saran yang disampaikan oleh Prof. Harnold tadi menarik. Saya ingin teruskan dulu, saya pikir lanjut dulu teman-teman yang pegang slide saya ya ini ini saya pikir sudah tidak perlu saya jelaskan ini sudah ada tadi di penjelasan Prof. kita teruskan saja lanjut ini saya hanya ingin highlight beberapa isu pak terkait bagaimana kesiapan Indonesia terkait dengan isu dua pilar ini lanjut ini juga masih nah baik eh, Pak Dani jadi di dalam Undang-Undang KPT -undang sudah kita masukkan pak sudah kita masukkan eh, antisipasi kita terhadap global konsensus. Kalau saya bicara global konsensus, kita punya pilar satu dan pilar dua, dan itu sudah kita masukkan sebenarnya di dalam eh, pasal 32a Undang-Undang eh, Nomor 7 Tahun 2021, eh, di mana di dalamnya kalau yang lama pak eh, 32a ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal ini eh, Kementerian Keuangan Direktur Jenderal Pajak untuk eh, sebelumnya hanya bicara DTE Double Tax Agreement. Nah di 32a ini kita kita perluas. Bukan hanya tax treaty, tapi melaksanakan pertukaran informasi, bantuan penagihan termasuk mengadakan perjanjian-perjanjian terkait dengan perkembangan perpajakan internasional saat ini. Jadi itu kita sudah address betul, kalau nanti global consensus ini berlaku, sudah ada basis hukum kita di dalam pasal 32 itu, pemerintah bisa melaksanakan. Nah tahapan pelaksanaannya nanti di tahun 2022, nah eh, ini memang rencananya begini, di 2022. Untuk pilar satu akan ini MLC, kemudian untuk mla nya juga juga akan dikeluarkan. Pendekatan untuk yang pilar satu MLC dulu, baru nanti kita akan terapkan untuk yang pilar dua ada ada, ada dalam MLC nanti ada model rule-nya. Untuk pilar dua dia sudah lebih cepat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Profesor Brian Arnold. Pilar dua itu model rule-nya sudah selesai di Desember 2021. Komentarinya per Jumat minggu lalu juga sudah selesai. Kenapa ini penting, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Karena model rules ini adalah menjadi basis bagi masing-masing domestik negara-negara yang akan menerapkan panduan bagi mereka untuk menerapkannya di dalam model di dalam regulation-nya. Saya sepakat dengan Prof Arnold, tidak harus kita terapkan seluruhnya model rules. Kita akan lihat satu persatu isu dari model rules. Tapi model rules ini memberikan gambaran ada hal-hal yang spesifik betul yang di dalam para pap papernya Prof Brian Arnold itu mengenai Uh, UPA, IPA, PO, PO, PO itu ribet. Kalau dia ada perubahan uh, apa namanya kepemilikan di dalamnya berapa persen penguasaan itu memang uh, rigid diatur, tapi itu memang penting untuk memberikan klarifikasi. Nah, di tahun 2022 kalau posisi itu selesai kita sudah ada undang-undangnya pasal 32A. PP-nya sedang berjalan sekarang. Uh, RPP untuk pelaksanaan uh, terkait dengan uh, terutama terkait dengan pasal 32A. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau dalam bulan bulan Maret paling lambat sudah bisa diterbitkan. Itu menjadi basis bagi kami, terutama untuk Pilar 2 karena model rule sudah ada. Aturan pelaksanaan selanjutnya adalah melalui peraturan menteri keuangan. Nah, dengan demikian Pak Denny ini mudah-mudahan bisa menjawab bahwa kita tidak lagi eh, apa namanya perlu melaksanakan perubahan terhadap undang-undang yang kita lakukan. Ini tidak akan merubah terhadap eh, attitude pemerintah terkait untuk memberikan klarifikasi. Pak Pak Jo, tidak juga akan menambah beban bagi perusahaan. Ada beberapa klarifikasi nanti kita, kita akan perlu diskusikan dengan teman-teman taxpayers. Tapi konteksnya juga, mesti diingat. Pilar satu pasti perusahaan luar negeri nih. Perusahaan Indonesia mungkin belum ada yang masuk di dalam level di atas 20 miliar euro, di atas 10 persen keuntungan. Pilar dua ada dua pendekatan kita nanti untuk yang perusahaan asing yang bekerja di Indonesia atau perusahaan Indonesia nih yang sudah global. Nah ini yang akan terdampak. Tapi dampaknya adalah top F tax saja. Dalam hal kalau memang nanti kita hitung ETR-nya di bawah 15%, artinya bergerak di dalam uh, paling mudahnya kita sebut kalau ada ada kegiatan industrinya, kegiatan uh, penanaman modalnya itu di negara-negara yang memang low tax jurisdiction akan ada uh, apa namanya exposure, tapi nanti bisa kita lihat performa masing-masing itu untuk yang outbound ya, untuk perusahaan-perusahaan seperti Adaro yang um, yang sudah go global, kita memang mau mendorong terus Pak harus banyak perusahaan Indonesia yang go global. Nah, isu kita adalah kalau perusahaan MNC yang dari luar negeri. Nah, ada kemungkinan-kemungkinan bahwa kita akan terpopos, terpapas ini kalau memang nanti negara-negara lain menerapkan penghitungan bahwa kita dianggap di bawah 15%. Tapi sementara ini rate kita Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian masih aman dalam kondisi uh, rate uh, uh, apa namanya? Uh, ofisialnya memang di 22 nanti eh, apa namanya nominal nanti bisa kita hitung tapi kan kita punya range yang cukup jauh dari 22 ke 15. Eh, dulu eh, harusnya kan kita turun ke 20% tapi sekarang kita pertahankan tetap di 22 dan itu akan memberikan ruang juga bagi kita untuk mempertahankan eh, Indonesia bukan sebagai low tax jurisdiction sehingga penerapan eh, income eh, EER maupun under tax payment rule juga eh, masih dalam konteks yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan nah, dalam kondisi itu memang Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini adalah perubahan landscape terhadap ketentuan perpajakan internasional yang mengedepankan mutual multilateralismenya, tapi kita juga tidak mengharapkan akan mendapatkan tambahan pajak yang sangat besar. Bagaimana kesiapan resources? Eh, ini masih di dalam range, dalam cakupan menurut kami itu bisa ditangani dalam kondisi bahwa regulasi-regulasi sudah kita siapkan bapak-bapak ibu sekalian dan kemudian nanti bagaimana kita bisa memberikan klarifikasi-klarifikasi terhadap uh, beberapa pertanyaan yang tadi disampaikan oleh uh, para finalis uh, menarik uh, tadi salah satu usulannya dari, dari pak zul yang yang dia coba bantah yang dari pak uh, Brian Arnold royalti untuk yang perusahaan batubara itu dirubah menjadi apa namanya menjadi bagi, tidak lagi royalti tapi dihitung sebagai bagian pajak sehingga bisa meningkatkan ITR itu nanti menarik tapi juga ada ada bantahannya Pak. Demikian pula kalau itu menjadikannya sebagai subsidi juga bukan merupakan pilihan bagi kita. Tapi memang salah satu isu, mudah-mudahan saya belum kelewatan waktu ya Bu Kristen ini salah satu isu kita memang adalah dua yang tadi juga sudah di-highlight oleh Pak Dani. Bagaimana untuk yang tax incentive? Coba kita lihat ke slide saya berikutnya ini lanjut saja. Nah, ini teman-teman semua. Jadi, kita secara umum kita punya tiga tipe insentif yang kita berikan. Yang pertama, tax holiday. Ini kita punya ada sampai paling banyak 25 tahun, bahkan ada rencana menjadi 30 tahun dengan nilai-nilai tertentu di wilayah tertentu dan besaran tax holiday-nya 100% sampai dengan 50% dari tarif yang berlaku. Ini ya pasti akan terdampak. Nah, ini yang coba kita Eh, apa namanya coba kita highlight dulu ada berapa perusahaan bagaimana penyelesaiannya ini masih dalam tahapan pembahasan dengan negara-negara eh, eh, apa namanya penyusun di di working nya dan kebetulan Indonesia kan sebagai presidensi G20 sehingga eh, peranan presidensi Indonesia kita terapkan di situ kita menekankan betul bahwa harus ada kejelasan terkait dengan tax incentive apabila pilar kedua ini akan dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian fasilitas yang kedua yang cukup cukup uh, apa namanya menarik lah yang kita tahu ini adalah super deduction untuk MK 33 uh, maupun nanti yang tax allowance ini juga nanti per masing-masing uh, apa namanya allowance-nya nanti akan ada di dalamnya tapi untuk yang super deduction dan tax allowance pengaruhnya terhadap pilar 2 pengaruhnya sebenarnya bicaranya pengaruhnya terhadap penghitungan ETR effective, effective tax rate-nya itu sangat tergantung dari besaran uh, fasilitas yang diberikan kalau dia mendapatkan artinya dalam kegiatan R&D nya dia besar sekali otomatis memang nanti dapat fasilitasnya juga besar sehingga itu akan mempengaruhi berapa pengurangan yang bisa dikurangi sebagai penghasilannya sehingga jadi yang bisa dikenakan pajaknya menjadi lebih, lebih kecil demikian pula untuk tax allowance. Nah ini yang sudah kita sudah kita identifikasi yang sudah kita lihat kondisinya secara keseluruhan Memang seperti yang disampaikan Prof Arnold untuk kami menghitung bagaimana berapa besarnya penghasilan kita terima dari pilar satu maupun pilar dua. Beliau kan sudah memberikan beberapa apa namanya list bagaimana cara penghitungan. Memang betul pilar dua pak juga kami sulit untuk memperkirakan berapa banyak besarnya secara secepara precise penghasilan yang kita kenakan. Tapi kita masih optimis bahwa akan ada tambahan pajak tidak besar akan ada isu-isu yang terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan terhadap insentif terutama memang insentif uh, pajak uh, untuk yang tax holiday tapi ini menjadi salah satu uh, pendekatan baru bagi bagi Indonesia sebenarnya kalau kita lihat dari riset bukan hanya dari satu lembaga riset dari beberapa riset uh, pajak itu bukan merupakan unsur utama Kenapa perusahaan-perusahaan asing ingin melaksanakan kegiatan investasinya di Indonesia? Mungkin nomor lima atau nomor enam. Namun, memang pajak ini lebih mudah dikalkulasi. Pajak ini lebih mudah dilihat, apa namanya, manfaatnya di luar kestabilan ekonomi, kestabilan politik, keamanan, dan lain-lain. Nah, itu menjadi salah satu yang memang terus terus kita diskusikan. Pendekatan pendekatan yang tadi diusulkan oleh Prof. Brian Alno menarik dan mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut dengan beliau. Terima kasih atas kesempatannya nanti untuk kita diskusi. Kira-kira Bu Christine ini yang bisa saya coba respon. Coba di slide selanjutnya adakah? Saya juga lupa nih. Oke, ini terakhir mengenai finding saja, tapi itu mungkin nanti lebih relevan kepada isu teknisnya. Jadi kalau saya recap Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, bahwa memang, E, global konsensus pilar 1, pilar 2 itu adalah perubahan terhadap pola e, perpajakan internasional sekarang di mana yang kembali saya tekankan adalah kesepakatan bersama. Multilateralism inilah yang dikedepankan untuk mencegah e, adanya pertentangan-pertentangan yang terjadi selama ini. Contoh yang paling mudah saya sebutkan bahwa kita sudah menerapkan digital service tech itu dengan PP 1 yang kita rubah menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2000 tahun saya agak lupa yang terkait dengan dua hal di situ dikatakan PMSE untuk yang VIT dan juga untuk yang PPh-nya. Tapi PPh kita hold dalam posisi bahwa itu sifatnya multilateral dan itu menimbulkan pertentangan dengan banyak negara. Yang terjadi juga beberapa negara yang sudah menerapkan seperti Itali, seperti Inggris, yang sudah menerapkan pajak digital tersendiri, itu juga sudah mulai menarik diri. Dan kalau pilar dua akan diterapkan, pilar satu akan diterapkan, semua yang namanya new akan dihapuskan. Jadi pendekatan ke depan itu adalah bagaimana kerjasama ini kita lakukan, dan memang akan ada bargaining, tidak ada satu negara saja yang akan lebih diuntungkan, tapi masing-masing mencari titik temu terhadap kesepakatan ini. Untuk pilar dua, juga kita akan kita mungkin akan mendapatkan tambahan terkait dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengadakan eh, apa namanya outgoing, yang outboard, yang yang investasinya asingnya di luar negeri banyak. Demikian pula nanti apabila kita bisa hitung ada beberapa perusahaan multinasional yang eh, yang bisa kita terapkan terkait dengan induknya juga tidak melaksanakan eh, berada di bawah eh, 15 tarif 15 persen. Tadi contoh yang disampaikan oleh Pak Dani memberikan klarifikasi itu untuk yang income inclusion rule. Bagus Pak Pak Dani yang ada di Jerman, yang ada di Kenya, yang ada di yang ada di apa namanya tax haven country. Tapi kalau ternyata induknya juga berada di di bawah 15%, masih ada peluang bagi kita untuk menerapkan uh, backstopnya atau under tax payment rule. Saya rasa itu saya sudah lihat Bu Kristin di sini mengingatkan saya sudah kelewatan waktunya menjelaskan. Uh, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Uh, akan banyak tantangan, tapi kita optimis bahwa ini adalah pola pendekatan yang mungkin akan lebih baik bagi kita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Mekar. Uh, terima kasih juga recapnya. Jadi itu adalah poin utama yang disampaikan oleh Pak Mekar. Memang masih ada PR yang harus dilakukan. Uh, tapi tetap optimis ya Pak Mekar ya <laughs> mudah-mudahan uh, nanti akan apa namanya memberikan solusi yang win-win solution ya antara pihak uh, Direktur Jenderal Pajak dan juga kepada taxpayer nah karena waktu juga sudah jam 11 lewat hampir 10 menit ya um, Brian juga sudah malam di sana uh, jadi kita akan buka uh, sesi tanya jawab jadi Bapak Ibu yang saya lihat di sini di Q&A sudah ada beberapa uh, yang pertama dari Pak Wahyu Hidayat. Uh, Wahyu uh, pertanyaannya adalah, "In Pillar 2, even though there is a comprehensive income threshold, um, um, ada yang bocor suaranya, bisa di yeah. government may implement minimum tax uh, without that threshold. Do you have uh, any professional prediction about this? Which country?" Or group of country will most likely implement without threshold. Also, this is the questions for Brian. Um, can you see the question, uh, Prof. Brian? Yep. Do you want to answer? I don't need to. Uh, um, but what I can tell you is that, uh, for example, the United Kingdom has indicated that it will not apply. Uh, the minimum tax to companies that don't meet the uh, the threshold, um, and I suspect that that will be the case with respect to uh, uh, many countries, and and um, and so I don't think I don't think Indonesia should uh, should take any action on the basis that they think that. Other countries are going, to, uh, are going to apply the minimum tax to, uh, to smaller companies. I, I doubt that that is going to happen. At least it's not going to happen right away. I think countries are going to uh, need to take some time to absorb uh, Pillar Two um, and uh, get the kinks out before they start applying it uh, more broadly. Okay. Uh, well, Pa Wahyu, hopefully uh, it can answer your question. And then the second question is from Pa Subagio Fnd. Uh, this is my colleague, Pa Subagio. Um, question to Professor Brian: We know from the earning management literature that relying on accounting income is problematic. Can you elaborate more on the risk of downward income manipulation to avoid Pillar Two? Um. i'm not an accountant um, so uh, I, I hesitate to uh, express a view here but i mean the premise of the question is quite accurate um, that there's lots of experience with manipulation of accounting uh, uh, accounting rules and and i think there's lots of opportunity in terms of the way these rules are structured in other words there may be a choice between the the gap that's applicable in a particular country, because remember it's the accounting standards that are used by the ultimate parent entity that are one, the ones that are going to govern. There may be a choice between IFRS and the country's uh, gap rules. Um, there, uh, um, but there the book tax adjustments uh, provide a lot of flexibility. Accounting, accounting rules generally provide a lot of flexibility in terms of, uh, of choices for, uh, uh, for entities. And, and we know that accounting rules are basically designed to provide information to stakeholders. <clears throat> tax is designed, tax accounting rules are designed to come up with a number that a taxpayer has to pay and those are sometimes very different objectives um, so i think this is, this is an area where we're going to see a lot more work in the next uh, in the next year and certainly companies will be exploring uh, these uh, these issues Oke, okay, thank you, uh, Profesor Brian. Oke, okay, Mas Bagio, I, I I hope it can answer your question, ya. Yeah? And then the next question, um, this is for, I think this is for Pak Makar. Uh, dari Pak Mas Pudin, pilar 2 memastikan bahwa semua perusahaan MNI yang memiliki peredaran bruto tahunan 750 juta atau lebih, membayar pajak minimum di semua tempat MNI beroperasi untuk menghindari persaingan tarif pajak yang tidak sehat, di mana besaran tarif minimum adalah 15%. Dan perlu diketahui bahwa uh, OECD sudah merilis OECD TP Guideline 2022. Sepertinya konsep minimum tax mirip dengan... Uh, sistem global oh, sistem global formulary apportionment GFA. Namun sepertinya uh, GFA banyak tidak disetujui oleh banyak jurisdiksi. Dan yang menjadi acuan sekarang adalah penerapan ALP sesuai OECD TP guideline. Pertanyaannya, apakah penerapan pilar 2 akan kontradiksi dengan penerapan ALP yang sekarang menjadi acuan dan bagaimana pihak di DGT menyikapi hal ini yang sangat mungkin banyak terjadi dispute dalam penerapannya. Ya mungkin ini uh, Pak Mekar dulu. Setelah ini mungkin saya minta Pak Dani juga untuk berkomentar tentang hal ini ya karena kaitannya dengan surprise Silakan Pak Mekar. Terima kasih Bu Kristin, uh, Pak Mas ya. Terima kasih banyak Pak Mas Kudin pertanyaannya. Jadi tadi juga sudah di, di stated juga oleh Pak Pak Brian sebenarnya. Jadi pilar dua ini jangan kita anggap sudah menyelesaikan isu-isu mengenai amfleks uh, principal ya atau dalam hal ini kita bicara BEPS exchange lah. exchanger. Uh, LP-nya sendiri uh, saya melihat ini dua hal yang terpisah ya. Artinya LP memang masih akan banyak permasalahan karena uh, dalam tahapannya kan kita masih terus menuju uh, kesamaan pendapat. Bagaimana sih sebenarnya LP yang 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 Ya, applicable baik dari dari sisi DGP maupun dari sisi wajib pajak. Sehingga jawabannya adalah tidak, Pak. Apakah akan kontradiksi dengan penerapan yang sekarang? Karena pilar dua tetap akan diterapkan dengan pendekatan top up tax tadi, tapi kita masih bisa masuk dengan melaksanakan pendekatan-pendekatan terkait dengan ALP-nya untuk yang BEPS action-nya. Demikian, Bu Christine. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mekar. Uh, Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dari Pak Mas Kudin. Ya, kemudian, um, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari anonymous, no name here, uh, kepada uh, Brian, kepada Brian Arnold, terkait fasilitas PPH. Apa pendapat anda apabila respon pemerintah dengan pilar dua ini dengan mengurangi fasilitas? Misalnya, tax holiday dari pajak 0% diubah menjadi 15%, atau sama dengan pengurangan tarif 7% dari tarif normal 22%. Kedua, dalam hal kebijakan ini diambil fasilitas pengurangan tarif PTH itu diambil, maksudnya, menurut uh, Profesor Brian, apakah hal ini cukup diterapkan untuk MNC saja atau untuk seluruh wajib pajak? Can you understand the question? Uh, do you want me to translate, Professor Brian? I'm not sure I caught all of that, but um, and I think uh, what, uh, what Makar said was yeah. So the the question the question is. Uh, if the pillar two is implemented, uh, do you think that the talks, that the, the government should reduce, um, for, should or change the tax holiday, for example, from zero percent it changed to fifteen percent. So it means that there is the tax rate reduction, uh, seven percent from uh, the normal tax uh, rate, twenty two percent. That's the first question. And then the second question is um, if this uh, policy is taken. Uh, that policy, the re reduction of the uh, the tax rate, uh, seven percent tax rate reduction, uh, according to you, is it um, is it enough to be implemented for the MNC, or it is it should be implemented to all the taxpayers? So uh, that's the question, Professor. And that that's a yeah, that's a difficult question to answer briefly. But just just let me say, if if you have tax holidays that reduce, say, the taxpayers' tax rate to zero, um, and and that's the situation in Indonesia, the minimum tax imposed by other countries will capture 15% of the, the profits, uh, the top up tax of 15% on the income earned in Indonesia. That's the way these rules are meant to operate. Now, that that doesn't take into account the carve out. We haven't talked about the carve out because so there may be there may be some relief in terms of uh, in terms of that uh, uh, that carve out. I was encouraged to hear that uh, Indonesia's presidency of the G twenty they're using that opportunity to talk with the inclusive framework about tax incentives because you can imagine um, and i'm not i'm not here on behalf of the multinationals um, but you can imagine a multinational that makes a huge investment in a company so in a country so it's it's invested enormous amounts of money and then all of a sudden pillar two comes along and the payoff for them is that they get reduced tax rates for a period of time, so they can recoup some of the investment that they've made. And all of a sudden, fifteen percent minimum tax—that's um, a—that's a potential uh, a potential difficulty, uh, I think. Um, but the, the answer may be and the second part of the question i think involves can you do this just for the foreign multinationals that uh, are entitled to tax holidays do you have to do it more broadly that gets into a broad discussion of uh, whether there's tax treaties involved the non-discrimination uh, article in those, uh, in those tax treaties and those are not easy questions to uh, answer Okay, it's not easy, but it's interesting question. And then uh, the the next question is uh, related to the first question actually. But this is uh, the question is to Pak Makar. Uh, the question is from Ibu Ivana. Uh, bagaimanakah implikasi pilar dua kepada perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday than tax allowance? So it's similar what I've met Brian mentioned before. Uh, so Pak Makar. Do you have any comments on this? Uh, ya, makasih Bu Christine, uh, Bu Ivana. Tadi juga usulannya uh, turun ke di 15%, apakah cukup ya? Itu salah satu exercise yang kita lakukan. Tapi yang kedua ini yang menarik, pertanyaan dari Bu uh, Bu Ivana. Jadi, uh, bagaimana kepastian hukumnya? Tadi juga sudah di-state oleh Brian ya. Perusahaan itu sudah invest sedikit besar ke suatu negara, tapi tiba-tiba penerapan pilar 2 ini mengakibatkan ada perubahan terhadap landscape. Nah, ini salah satu yang eh, mungkin tadi sudah dibahas oleh para para panelis. Ya. Eh, saya kita belum bisa memberikan eh, konfirmasi untuk itu. Ini jawaban resmi ya, karena kami kita masih menunggu sebenarnya. Jadi eh, untuk pilar dua ini eh, beberapa isu di dalamnya kan masih belum clear. Itulah yang salah satu yang kita minta kepada OECD Inclusive Framework dalam posisi Presidensi Indonesia untuk kita memberikan klarifikasi karena pilar dua ini memang bukan penerimaan yang kita bisa dapatkan tapi akan ada isu terkait dengan tax incentive terutama bagi negara-negara berkembang sehingga ini isu yang jadi sangat besar. Nah pertanyaannya kembali adalah bagaimana perlakuannya? Yang pasti kita akan mengedepankan kepastian hukumnya, tapi ini belum bisa kita jawab dulu sekarang Bu. Apa secara detail seperti apa? Tetapi. Uh, Indonesia tetap akan menjaga kepastian hukum yang sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Kurang lebih itu jawaban uh, normatifnya Bu Kristin. Mudah-mudahan bisa memberikan penegasan kepada Bu Ipan, Terima kasih. Ya, jadi so far eh uh, apa? teks kalau misalnya udah dapat teks solidenya ya udah masih ongoing ya Pak ya. Artinya yaitu ya masih berlaku sampai sekarang gitu ya. 0% ya 0% gitu ya berarti ya Pak Pak Mekar ya. <laughs> kita kita masih menunggu dari uh, bagaimana uh, klarifikasi dari uh, pilar duanya itu sendiri tapi mm. kita aware isu ini jadi uh, dalam diskusi kita akan mengedepankan kondisi bahwa uh, apa namanya hak yang ada itu jangan sampai hilang sehingga mm -hmm. mungkin akan ada alternatif misalnya menjadi uh, bisa dilakukan pencicilan dalam masa-masa itu nanti yang belum diputuskan tetapi mm. uh, stressing pemerintah adalah uh, tidak kita akan menjaga supaya Hak yang sudah diberikan itu tidak hilang. Kita akan owner terhadap keputusan yang sudah pernah dikeluarkan. Kira-kira seleksinya itu, tapi teknikalnya masih belum ya, bu. Kita masih bicarakan dulu dengan apa namanya, inklusi framework, dan juga mendengarkan report mereka yang terakhir terkait dengan tes insentif sebagai mandat dari Komunikasi G20. Baik, uh, ini banyak ditunggu nih kayaknya nih Pak perusahaan-perusahaan uh, yeah. yang mendapatkan tax holiday. Iya, <laughs> mm. yeah. baik yeah. Um, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Prasetyono uh, to Professor Arnold. After imposing pillar one and two, how is the future of transfer pricing in terms of related party transaction and secondary adjustment for dividend? That's the question. can you repeat that for me i didn't catch the beginning of it okay can you hear my voice now can you hear yes, my voice I can. yes okay after imposing pillar one and two how is the future of transfer pricing in terms of related party transaction and secondary adjustment for dividend that's the question uh, well i mean for those those in the audience uh, that specialize in transfer pricing uh, I have some good news for you uh, you will not be unemployed after uh, pillar one and pillar two have been uh, adopted there's still going to be um, much much work and room for uh, for transfer uh, transfer pricing um, as we said pillar one is very narrow it's hundred of the largest companies in the world and that's the only place where formula apportionment is going to apply transfer pricing will apply to everything else so it's business as usual including transfer pricing is going to apply for uh, for the determination of the income of constituent entities uh, for for pillar two so Transfer pricing uh, will uh, will continue uh, um, long after I'm gone. Okay, thank you, thank you for the answer, Pa uh, uh, Yes, many thanks for your explanation. Okay, thank you, Brian. And then um, maybe uh, because this is related to transfer pricing, I would like to invite Pa uh, Dani to um, give a. Uh, Comment on this, Pak Dani? Pak Dani masih mute ya, suaranya? Pak, Pak Dani bisa di unmute Ya, oke. Silakan Pak. Yeah, this is a domestic rules, yeah, about the transfer pricing. So, I, I think that uh, it it will uh, in line, yeah, the transfer pricing and then with the pillar two, yeah. Okay, is that all, the comment? Yeah. Yeah, yeah. Uh, okay. Yeah. Paifan, do you still have a question to Brian? You said that you have a question, Paifan? Uh, yeah, actually, uh, pa Brian and Pak Mekar, yeah, in terms of uh, calculating the uh, ETR, so uh, whether or not, uh, how, how you calculate the ETR, basically, is it basically how much, Tax you pay and then divide it by uh, PBT or revenue, or uh, in Indonesian context, for example, uh, it is applicable also to uh, final tax regime or uh, non-object regime. Yeah? when you calculate the ETR, is it is it the same uh, uh, calculated the same way or differently? Mungkin Pa Makar and Pa The um, uh, the ETR is. Is calculated for the jurisdiction as a whole, uh, and then it's determined for each constituent entity, and the top-up tax is then applied uh, to to each each entity. But the calculation of the ETR is is quite uh, quite complicated. Uh, but it's basically accounting, accounting revenue for all of the constituent entities. In the jurisdiction. Um, and that is, as you say, then you determine the covered taxes of all of those entities um, and, uh, and, and and do, the, uh, do the, the division. So it's an accounting, the revenue is accounting uh, accounting revenue with a number of adjustments and special rules, including. Recalculations, um, dealing with timing differences, a number of the things that you mentioned in, uh, uh, in your talk. Um, and it's, it's, it's basically, um, I think, about 12 different steps to go through um, to get from the identification of the entities that are involved right to the calculation of the uh, of the top-up top tax. Um, so I don't know whether that, uh, that really answers your, uh, your question, um, but it's the best I can do. Right, yeah, thanks Brian. Yeah, I, I think uh, the, the, the basic message is, is uh, um, also depend on the, how the accounting uh, present the ETR because can be in a, in a different ways. And uh, so, one last question is basically on based on consolidated basis. Yeah, it's not based uh, based on aggregates. Yeah, it's consolidated basically as reported on the financial statement. Consolidated is that is that the way it works? That that's what it's it starts with. It right. starts with, but then there is the calculation of. The income of each constituent entity in the jurisdiction has to be done. And that's done on the basis of arm's length transfer pricing rules. It's not done on the basis of, uh, of the consolidated uh, uh, accounting financial statements. So it's this sort of mix and match uh, type uh, type approach approach to it. Okay. Thanks, Brian. Ivan saya tambah sedikit ya Pak Ivan ya. Pak Ivan jadi eh, memang eh, ya Bapak sebutkan tadi misalnya final itu masuk di cover text Pak. Jadi jadi disebutkan oleh Brian kalau kita bicara mengenai rumit ada 12 step rumit memang. Tapi hal-hal eh, mendasarnya eh, ada eh, ada ya Bapak bilang tadi yang final itu itu masuk Pak. Uh, kalau bapak dihitung pajak final nanti akan dihitung dari accounting uh, income-nya berapa itu bagian dari penghasilan bapak pak, yang kita akan bagi dengan uh, pajak yang sudah dibayar final maupun tidak final termasuk capital gain itu juga akan masuk sebagai bagian dari cover tax yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang uh, apa namanya cara penghitungannya memang uh, awalnya pak untuk masuk di dalam 750 juta uh, euro atau 11 triliun tadi memang kita kumpulkan dulu agregatnya supaya dia masuk dulu grupnya masuk nggak nah, baru nanti akan dihitung per masing-masing yurisdiksi. Nah, yang grupnya apa kita bilang? Ada lah ya. Ada kan Indonesia nih. Kemudian eh, di total keseluruhannya yang ada di negara-negara lain baru nanti kalau dia masuk nih data itu nanti akan dihitung masing-masing untuk eh, mengetahui eh, berapa efektif, efektif tax rate di masing-masing yang akan kita kenakan top, act, top up tax-nya. Mohon maaf. <laughs> ribet saya ngomongnya. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan sedikit Pak Ivan Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mekar, terima kasih Pak. Oke. Okay. Um, ya, yeah. Bapak Ibu, uh, waktu sudah jam 11.30 dan uh, Brian juga sudah uh, very late evening there udah um, Almost midnight, jadi kita akan tutup uh, acara uh, pada pagi hari ini. Uh, terima kasih banyak kepada Brian especially it's really honored to meet you here. Uh, as long as i only read your books, but now i can see your face now <laughs> and hear your presentation uh, it's very uh, complex issue actually but you can uh, explain in in easy in easy way so i hope uh, the participant can grab uh, the insight of pillar 2 um, this morning and then uh, terima you juga kepada paradis nasasan terima kasih banyak Pak Jol padani Pak Pak Ivan, uh, yang sudah memberikan insight juga uh, kepada kita semuanya dan para partisipan dan juga mungkin juga kepada Pak Mekar ya uh, dalam hal ini regulator yang menampung uh, menampung mungkin masukan masukan dari para uh, taxpayer uh, dan juga masukan tadi dari uh, Brian Uh, sekali lagi terima kasih banyak kepada para partisipan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat uh, baik bagi diri kita pribadi dan juga bagi Indonesia terutama. Uh, terima kasih sekali lagi bapak ibu. Uh, saya kembalikan kepada Bu Siti sebagai MC. Thank you, thank you very much. Terima kasih Ibu Christine, bapak ibu, para discussion dan pembicara Mr. Brian. Thank you very much. Bapak Ibu yang terhormat, dengan selesainya sesi diskusi dan tanya jawab, maka berakhir pula webinar kita hari ini. Kami, selaku panitia, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara, para panelis, dan juga kepada para peserta. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi dalam teks webinar seri selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sehat selalu. Thank you. Bye everyone. Good Thank you. night Brian. Thank you, See you again. <laughs> Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Terima kasih Pak Mekan. Thank you Pak Rubino. Thank you so much, Pak Rubino. peserta. Sampai ketemu lagi. <laughs> Thank you semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Tunggu undangan berikutnya. Thank you. Oke, bye bye. Di Jendela. Jendela. Pak Mekan, Pak Rubino. Thank you Bos. Terima kasih, Pak Thank you, Siti. Thank you so much, Siti. Semua, terima yeah. kasih.